Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa amma ba'd. Faya ibadallah usi nafsi wa iyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani sebagian dari aktivitas kehidupan kita. Dan masyaallah, di antara sekian hamba-hamba Allah yang tengah beraktivitas di pagi ini, ternyata bapak dan ibu, teman-teman sekalian yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa diringankan langkahnya, dilembutkan hatinya, hadir di masjid ini untuk mempelajari sebagian dari tuntunan agama kita. Saya ingin bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga siapapun yang hadir pada saat ini mendapatkan karunia Allah seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Bukhari Kitabul Ilmi nomor hadis 71, posisi paling kiri sebelah atas di kitabnya, riwayat Abu Hurairah. Perhatikan kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khaira." Siapapun yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala berubah menjadi orang baik. Kalimatnya menggunakan bentuk umum. Ismun mausulun yadullu 'alal 'amiyyah. Huruf yang menunjukkan pada makna yang sangat luas. Jadi bisa mencakup laki-laki, bisa perempuan, bisa orang dewasa, bisa anak yang sudah baligh, bisa tua, bisa muda, besar ataupun kecil. Lihat kalimatnya. Man yuridillahu bihi khaira. Siapapun yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala berubah menjadi orang baik. Ya, mohon maaf. Ini baiknya menurut Allah, bukan menurut manusia. Jadi kalau antum disebutkan di Lamongan sebagai orang baik, orang Ampel belum tentu menyebut anda baik. Sesurabaya menyebut anda baik, orang Bekasi belum tentu mengenal anda. Tapi kalau Allah sudah mengatakan anda orang baik, maka semuka langit dan bumi akan berkata anda yang terbaik. Nah, siapa orang baik ini? Ternyata kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika seseorang diinginkan menjadi baik oleh Allah, yufaqihhu fid-din. Tanda pertamanya bukan diberikan dalam urusan dunia. Mohon maaf ya, kalau antum sedang mendapatkan misalnya peningkatan dunia, harta bertambah, kedudukan meningkat, tapi dalam saat yang bersamaan tidak memiliki ciri di hadis ini, itu menurut Allah belum tentu baik. Nah, saat seseorang diinginkan oleh Allah menjadi orang baik, maka ciri pertamanya yufaqihhu fid-din. Dibimbing dia, diberikan dorongan, diringankan langkahnya untuk mau mulai memahami tuntunan ajaran agamanya. Jadi masya Allah, di antara sekian orang yang sibuk tengah beraktivitas, ternyata anda yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala diringankan langkahnya hadir di masjid ini untuk memahami sebagian dari ketentuan-ketentuan agama kita. Semoga tanda pertama ini sesuai dengan hadis yang disampaikan bahwa Allah menginginkan kita semua yang berada di sini berubah menjadi orang baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga siapapun yang hadir di masjid ini, saat kita akan memulai kajian, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga keluar dari masjid ini sudah berubah menjadi dan memiliki sifat-sifat kebaikan yang ditetapkan dalam hadis tadi. Baiklah, karena waktu kita sangat terbatas, ya, dalam kesempatan pagi ini kita akan coba bahas satu materi yang dimintakan oleh teman-teman panitia kepada kami untuk dikaji, yaitu konsep pendidikan anak dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita bicara Al-Quran dan Sunnah, maka saya akan coba keluarkan dulu turunan-turunan konsepnya dalam Al-Quran.
Kemudian nanti bagaimana keterangan nabinya terkait dengan ayat-ayat ini, termasuk penjabaran para ulama, baru di situ kita berikan penjelasan sesuai dengan konteks materi kita saat ini insyaallah. Baik. Saya coba tuliskan dulu, nanti dari situ baru kemudian kita lanjutkan kembali. Saya ingin pastikan dulu sebentar sebelum kita mulai. Suara saya bisa jelas? Lah, ya. Ada feedback enggak? Tidak ya? Baik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba cek dulu. Sebentar. Terlihat insyaallah? Kelihatan? Belum saya tulis ya. Bagaimana saya kelihatan? Saya belum nulis apa-apa, bagaimana saya kelihatan? Insyaallah. Cuma orang Lamongan yang bisa seperti itu ya. Belum ditulis sudah kelihatan. Masyaallah. Alhamdulillah. Baik. Konsep pendidikan. Insyaallah saya enggak hapus ya. Jadi kalau belum terlihat dengan jelas, nanti di akhir kajian Anda bisa salin ulang atau Anda bisa foto ya. Bismillah. Konsep pendidikan anak dalam Al-Qur'an. Baik. Saya turunkan dulu dalilnya. Satu, saat belum punya keturunan, Quran surah ke-19 ayat kedua sampai dengan ayat 11, posisi paling kanan sebelah atas sampai bawah. Ikhtiarnya Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39, posisi paling kanan sebelah atas. Kemudian setelah mulai mengandung, Quran surah ke-7 ayat 189, posisi paling kiri sebelah atas. Anaknya mulai dilahirkan, Quran surah ke-2 ayat 233. Kemudian anaknya usia 2 tahun ke atas, Quran surah 31 ayat 13 sampai dengan 19. Anak mulai sekolah supaya cepat ingatannya, Quran surah 9 ayat 122. Supaya prestasinya agak meningkat, Quran surah ke-58 ayat 11. Supaya tidak terjebak dalam pergaulan bebas, Quran surah ke-49 ayat ke-13. Kalau ada yang suka bagaimana cara mengatasinya, Quran surah ke-4 ayat ke-4. Kalau terjadi kemudian pernikahan, Quran surah ke-30 ayat 21. Selanjutnya pembagian tugasnya, Quran surah ke-4 ayat 34, posisi paling kiri sebelah atas. Mulai menunaikan tugas Quran turunannya, surah ke-2 ayat 168. Kalau ingin sedikit lebih cepat, Quran surah ke-2 ayat 172. Kalau belum berangkat rezekinya sudah ada, Quran surah ke-7 ayat 96. Kemudian istri mulai merawat juga anak-anaknya, kadang-kadang rewel, bagaimana mengatasinya, Quran surah ke-17 ayat 23 sampai 24, posisi paling kiri di pertengahan ke bawah. Kemudian teruskan agak cepat, kadang-kadang punya masalah, bagaimana cara mengatasinya, tingkat masalahnya di Quran surah ke-2 ayat 214, posisi paling kanan sebelah bawah. Solusinya di Quran surah ke-3 ayat 142, posisi paling kiri sebelah atas. Kemudian terturunkan lagi, cara bersabarnya Quran surah ke-2 ayat 155 sampai 157. Kalau ada kebaikan cara mensyukurinya, Quran surah ke-14 ayat ke-7. Sudah usia 40 tahun masih ada orang tuanya, bagaimana cara memberikan baktinya, Quran surah ke-46 ayat ke-15, posisi paling kiri sebelah atas. Prototipenya, orang yang pernah praktekkan ini kemudian jadi berhasil. Kita ambil yang bukan nabi, bukan rasul. Okay. Contohnya Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 35 sampai 37, posisi paling kiri di pertengahan sampai ke bawah. Kalau ini bisa dilakukan, maka ada tawaran untuk ke surga satu keluarga bersama anak keturunannya. Quran surah ke-52 ayat 21. Cara mewujudkannya bisa di Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan ayat ke-23. Bisa juga Anda ambil surga yang lain, Quran surah ke-3 ayat 133 sampai 134. Atau Anda ikuti
yang paling puncak Quran surah ketiga ayat 31, prakteknya di Quran surah ke-59 ayat ke-7, pilihannya di Quran surah ke-33 ayat 21. Ini materi kita hari ini insyaallah pas sampai ujung. Baik. Jelas sampai sini? Belum ya, belum saya terangkan. Baik, ini materi kita ya. Baik. Ini diantara dalilnya, kalau waktunya cukup mudah-mudahan bisa diterangkan sesuai dengan apa yang kita tuliskan. Kalau barangkali waktunya tidak memungkinkan, nanti Anda bisa bergabung dengan kajian lain di akhir TV yang semakna dengan ini, atau mudah-mudahan ada kesempatan lain untuk bisa kita teruskan insyaallah. Baik, kita mulai bahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Konsep pendidikan anak dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagian pertama, Al-Quran ingin memperkenalkan dulu. Sebelum anak itu dididik, tentunya mesti ada dulu anak yang diharapkan itu. Bagaimana kemudian mengharapkan seorang anak bisa terlahir sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ketika dilahirkan kita bisa memulai proses pendidikan yang kita bicarakan pada saat ini. Baik, kita mulai konsepnya dulu di Quran surah 19 Maryam dari ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-11 itu. Tapi posisi paling kanan dari atas sampai dengan ke sebelah bawah. Saya mau berikan teorinya dulu sebentar. Bapak dan Ibu sekalian, tolong dipahami dengan baik bahwa nikmat keturunan itu, anak-anak, itu termasuk nikmat yang masuk dalam kategori hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menentukan hanya Allah. Apakah dia akan cepat terlahir atau dia lambat, atau laki-laki atau bahkan perempuan. Kadang-kadang ada yang ingin cepat, menurut Allah mesti lambat sesuai dengan maslahat keluarganya. Ada yang ingin lambat, tiba-tiba jadi cepat. Ada yang pengen laki-laki, jadinya perempuan. Ada yang pengen perempuan, lahirnya laki-laki. Ini yang cukup menarik. Konsep itu ada di Quran surah ke-31 ayat 34. Saya tidak masukkan di sini. Ada lima hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah diketahui oleh makhluk manapun, termasuk malaikat Jibril yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kalimatnya. Quran surah 31 Luqman ayat 34. Innallaha 'indahu 'ilmus saah. Hanya Allah yang akan mengetahui tentang kapan terjadinya kiamat. Jadi kalau ada isu mengatakan kiamat akan terjadi tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, maka Anda bisa langsung tepikan itu. Mustahil. Dulu saya ada di Garut tahun 1999. Ada isu beredar menyampaikan kiamat akan terjadi tanggal 9, bulan 9, tahun 99. 1999. Masya Allah. Sebagian pasar agak sepi, Pak. Sebagian tempat boleh agak sepi. Ternyata tidak terjadi. Konon kabarnya diundur. Ya. Pada tanggal 2 bulan 2 tahun 2012 ya, tahun 2002. Ternyata enggak kejadian juga gitu ya. Jadi kalau ada isu-isu tentang kiamat, tentang macam-macam, itu mutlak pengetahuannya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini? Taib wa yunazzilul ghaiz. Dan yang mengatur cuaca. Apakah di sini terjadi hujan atau tidak sama sekali? Di sini terjadi salju, di sini kering, ya. Itu hak Allah. Makanya tidak ada kepastian cuaca, yang ada hanya perakiraan cuaca. Tidak ada kepastian, yang ada hanya perakiraan cuaca. Nah, yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham. Dan yang menentukan proses yang terjadi di dalam rahim. Jadi kita enggak bisa pilih. Walaupun Anda berikhtiar, ada metodenya ini ya, supaya cepat bisa mengandung dan melahirkan. Kalau Allah belum berkehendak, belum bisa terjadi. Ini ya, supaya agak lambat ditahan-tahan kandungan. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan terjadi. Mengandung ya mengandung. Lahir ya lahir gitu. Antum pengen laki-laki, tiba-tiba bisa jadi perempuan. Nah, yang harus Anda ketahui penting di sini, ternyata nikmat keturunan ini selain diatur khusus oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kadarnya,
juga telah ditetapkan oleh Allah berdasarkan maslahat di rumah tangganya. Jadi tidak ditetapkan oleh Allah terlahir seorang anak kecuali akan melengkapi kekurangan yang ada di kedua orang tuanya. Antum mengharapkan perempuan, tiba-tiba lahir laki-laki. Karena yang dibutuhkan untuk melengkapi sifat orang tuanya memang anak laki-laki. Selanjutnya mungkin laki-laki lagi. Selanjutnya bisa perempuan, dan seterusnya. Dan hukum ini, tolong garis bawahi, berlaku untuk seluruh kalangan manusia. Tidak peduli apakah dia seorang nabi, rasul, atau manusia biasa sekalipun. Kalau sudah Allah berkehendak, maka akan terjadi sesuai dengan keputusannya. Kita ambil contoh, seorang nabi yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang rajin ibadah, yang takwanya luar biasa, tapi selama hidupnya telah puluhan tahun ternyata belum mendapatkan anugerah keturunan. Namanya Nabi Zakaria. Kita kenalkan dalam bahasa Al-Qur'an, Kaf ha ya ain sad dzikra rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Masya Allah. Allah sampaikan berikut ini kami akan kisahkan tentang seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang punya sifat baik luar biasa, namanya Zakaria. Masya Allah. Antum kenal Zakaria? Kenal Bi Zakaria? Kenal di mana mas? Taib. Apa persoalan Nabi Zakaria? Iznada rabbahu nidahan khafiyyah. Qala rabbi anni wahana al-'azmu minni washta'ala ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi shaqiyyan. Masyaallah. Ini maaf, nabi dekat dengan Allah, orang paling takwa di masanya, sudah berumah tangga puluhan tahun, dilukiskan dalam Al-Qur'an, maaf, rambutnya sudah memutih, fisiknya sudah letih, dalam masa ini istrinya divonis secara medis, maaf, tidak mungkin punya keturunan. Menopos dan mandul. Jadi istrinya diponis menopos dan mandul, suaminya juga sudah sepuh, ya sudah fisiknya mulai letih, rambutnya sudah mulai memutih, kata manusia mustahil punya keturunan. Sudah ikhtiar kemana-mana, ditetapkan tidak mungkin punya keturunan, puluhan tahun. Pertanyaannya, maaf, apakah Nabi Zakaria mengeluh? Tidak. Apakah Nabi Zakaria protes? Tidak. Apakah beliau putus asa? Tidak. Jadi Anda bisa bayangkan, ada nabi dekat dengan Allah, orang paling takwa, sudah mulai letih, fisiknya sudah letih, rambutnya sudah memutih, diuji oleh Allah belum punya keturunan, tapi tidak pernah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap berdoa, berikhtiar dan yakin dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bandingkan dengan kita misalnya. Anda nabi bukan, rasul bukan. Takwanya tidak setaat Nabi Zakaria. Jaminan surga belum ada. Hisab masih menegangkan, amalan masih berantakan. Baru 2 bulan, 3 bulan diuji belum punya keturunan, Anda sudah mengeluh. Dan kadang-kadang mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak pantas kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita perbandingannya dengan Nabi Zakaria? Jadi dalam konteks ini, yang pertama, ketika seseorang sudah berumah tangga, kemudian berusaha untuk mendapatkan keturunan, tapi tidak secepat yang dia harapkan, maka di sini Al-Qur'an turunkan bagaimana ikhtiar yang sabar untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini? Baik. Saya teruskan dulu. Sekarang saya berikan kuncinya menurut Al-Qur'an. Lalu bagaimana kemudian Nabi Zakaria berikhtiar sampai akhirnya nanti mendapatkan keturunan dengan vonis dari manusia sudah enggak mungkin dapat itu? Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39, posisi paling kanan sebelah atas di mushaf. Nanti Anda ambil rumus ini untuk diterapkan dalam kehidupan kita ya. Saya agak lambatkan uraiannya. Bismillah. Teman-teman perhatikan kisahnya. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Maka di mihrabnya, saya ulang, di mihrabnya Nabi Zakaria bermohon kepada Allah Rabbi. Qala rabbi habli min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Kemudian beliau menunaikan salat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya turunkan sebentar. Saya enggak hapus dulu ini ya, kalau saya hapus barangkali sebagian bagi Anda belum bisa mendapatinya ya. Satu, mihrab.
Kedua, sholat. Ketiga, doa. Nanti saya turunkan ayatnya. Perhatikan, fokus. Saat semua orang mengatakan, mustahil kamu punya keturunan, gak mungkin terjadi ini pada kamu, sudah gak bisa ini, maka ajaran Quran menyampaikan kepada kita, saat semua makhluk sudah mengatakan ini mustahil, maka tinggalkan semua perkataan makhluk. Mohonlah kepada Allah, Sang Khalik yang tidak punya batas dalam kuasanya. Jadi kalau Anda sedang mengalami peristiwa dalam kehidupan dunia, kemudian semua orang mengatakan itu mustahil, tidak mungkin, tidak bisa, itu tanda dari Allah Subhanahu wa taala yang pertama, agar meninggalkan semua pendapat manusia dan langsung bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rumusnya. Baik. Bagaimana cara bermohon ya? Satu, cari satu tempat yang sekiranya bisa lebih mendekatkan diri Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Di Quran itu ada tiga tempat yang dimuliakan. Bila Anda bermohon kepada Allah dan melakukan ibadah di dalamnya, itu akan lebih cepat tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya agak cepat. Satu, namanya masjid, dan kita berada di dalamnya sekarang. Ya, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 114. Quran surah 9 At-Taubah ayat 18. Yang kedua, namanya musalla. Musalla. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 125, posisi paling kanan di pertengahan, ke bawah sedikit. Wa idz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Yang ketiga, ini yang jarang diungkap. Namanya mihrab. Mihrab. Hati-hati, namanya mihrab. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 37 sampai dengan 38. Mihrab ini sering dipahami keliru oleh sementara orang. Kalau disebutkan mihrab, yang terbayang adalah tempat imam di depan dalam memimpin sholat. Padahal dalam kalimat fikih yang disebut dengan mihrab itu adalah tempat yang dikhususkan untuk kepentingan ibadah saja. Dan tidak harus luas. Ya, walaupun rumah Anda cuma petakan misalnya. Ya, misal, saya pernah mengontrak cuma petakan, Pak. Tapi kita sediakan satu bentangan selebar sajadah yang kita jadikan mihrab di situ. Jadi, hanya untuk ibadah saja. Ya, salatnya di situ, baca Al-Qur'annya di situ, zikirnya di situ, dan tidak harus dicampuri dengan kegiatan-kegiatan dunia yang lain. Jadi kalau mau makan, jangan makan di situ. Kalau mau baca Quran, jangan baca di situ. Anda lihat handphone, keluar dari situ. Itu mihrab. Nah, kalau Anda punya tempat seperti ini, disebutkan dalam Al-Quran, mihrab itu termasuk satu-satunya tempat yang jika benar Anda miliki dan ibadah di dalamnya, akan mempercepat terkabulnya doa. Akan mempercepat terkabulnya doa. Bahkan rizki Anda yang sulit pun, bila Anda memiliki mihrab khusus untuk ibadah, itu diantara yang tercepat untuk mengantarkan rizki kepada Anda. Seperti nanti saya kisahkan, bagaimana seorang Maryam dibuatkan mihrab oleh orang tuanya, sampai-sampai rizkinya Allah yang antarkan langsung di situ. Ya, hadir di dalamnya maksudnya. Nah, sekarang, Nabi Zakaria difonis tidak mungkin punya keturunan. Mustahil. Maka yang beliau lakukan pertama kali adalah membuat mihrab. Kemudian apa yang dilakukan di situ? Beliau bangkit tunaikan sholat dan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana tahunya sholat kemudian menunaikan doa di sini? Lihat ayat 38 sampai 39-nya. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrab Nabi Zakaria menunaikan sholat dan berdoa kepada Rabbnya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, hamba mohon ya Allah. Semua makhluk mengatakan hamba tidak mungkin punya keturunan. Sekarang hamba hanya mohon kepadamu saja yang tidak punya batas dalam kuasa. Engkau pasti mendengar doa hamba. Apa yang terjadi? Ini yang paling menarik. Begitu doanya disampaikan kepada Allah, selesai beliau berdoa, salatnya belum selesai.
masih berdiri dalam sholatnya. Dalam bahasa Arab, berdiri itu disebut dengan qaim, qaimun, artinya berdiri. Masih sholat disebut dengan yusolli, yusolli, sedang sholat. Masya Allah. Ini beliau berdoa dalam sholatnya, belum selesai sholatnya, baru selesai doa, sholatnya masih berdiri. Masih berdiri dalam sholatnya. Tiba-tiba turun malaikat, ayat 39-nya. Fanadatul malaikatu wa huwa qaimun yusolli fil mihrab. Turun malaikat menyampaikan kepada Nabi Zakaria, mengatakan annallaha yubasyyiruka bi Yahya, Allah kasih kabar gembira kepada anda, anda akan punya keturunan, bahkan namanya langsung dari Allah, Yahya, artinya hidup, yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan yang menopause dan mandul bayi yang hidup, kata Allah enggak ada yang mustahil, lahir dan hidup dia. Ini poinnya. Dan demi Allah saya katakan, semua nabi dan rasul, bahkan orang-orang saleh, jika punya persoalan dalam hidupnya, dia akan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala lewat salatnya. Nabi Musa salat, Nabi Isa salat, ya, nabi, bahkan Nabi Ismail salat, Nabi Nuh salat, semua nabi. Ya. Jadi kalaupun Anda urutkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai dengan Nabi Adam, itu semuanya salat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syariat yang berbeda-beda. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhar bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas alayhi salam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawwam bin Nahul bin Tariq bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alayhi salam bin Ibrahim alayhi salam bin Azar aw bin Nahul bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alayhi salam bin Mihlail bin Matushala bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alayhi salam. Semuanya ketika punya persoalan dimintakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah. Tidak ada kata putus asa. Demi Allah saya katakan, kalau di Quran ada kalimat putus asa pertama kali, saya orang pertama yang akan mempraktikkannya. Jadi kalau Anda sedang ada dalam situasi seperti ini, jangan putus asa, mohon kepada Allah, mintakan dengan penuh ketulusan. Karena itu perintah salat ketika disampaikan pertama kali kepada kita, Al-Baqarah Quran surah kedua ayat ke-45 sampai 46. Posisi paling kanan di pertengahan, agak sedikit ke bawah. Lihat kalimatnya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan jika Anda punya masalah dalam kehidupan, terima dengan sabar masalah itu, jangan mengeluh. Mengeluh tidak menyelesaikan persoalan, hanya menambah beban. Anda punya masalah, terima dengan sabar. Alhamdulillah Allah ujikan pada Anda, tidak pada yang lain. Lantas minta solusinya dalam shalah, was-shalah. Sekarang lihat rahasianya. Saya lambatkan sedikit. Hadis riwayat Abu Daud, nomor hadis 649. Hadisnya qudsi. Di Abu Daud. Nomor hadis 649. Hadisnya hadis qudsi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Saya tuntaskan dulu masalah ini. Perhatikan kalimatnya, saya percepat. Langsung ke ujung hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu azza wa jalla. Satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Jika seorang hamba dalam salatnya berkata kemudian, "Iyyaka na'budu, ya Allah, sekarang kami menyembahmu, salat hanya kepadamu, wa iyyaka nasta'in, dan sekarang kami punya persoalan dalam hidup, ya Allah, kami hanya mohonkan solusinya darimu." Lihat jawabannya. Qala Allahu azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa taala akan langsung menjawab kalimat itu. Jadi ketika Anda dalam salat mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kalimat itu langsung dijawab oleh Allah. Qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala kemudian menjawab,
hadza baini wa baina 'abdi, ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali 'abdi, dan untuk hambaku kalau benar salatnya sampai detik ini, masalah apapun yang dia minta aku akan kabulkan sekarang. Apapun yang dia minta aku akan kabulkan sekarang. Saya mau tanya kepada Anda, saat kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu saat ruku atau saat sujud? Berdiri. Enggak ada ruku, enggak ada sujud, berdiri. Tadi Nabi Zakaria minta saat berdiri atau ruku? Berdiri. Anda bayangkan, Nabi Zakaria berdiri minta kepada Allah dikabulkan. Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum salat sudah ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau minta apa? Ini poinnya. Jelas di sini. Jadi, bahasan pertama, bagi kita yang ingin berikhtiar mendapatkan keturunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mengenal kata putus asa di sini. Mohonkan kepada Allah ikhtiar dengan baik dan anugerah insyaallah diberikan. Jelas di sini? Boleh saya hapus yang ini? Baik. Saya hapus dulu ya. Alhamdulillah. Ini kedatangan saya pertama kali di Namira, di Lamongan, dan saya masih konsisten, alhamdulillah ya. Datang sendiri, terangkan sendiri, tulis sendiri, saya hapus sendiri ya. Untuk melihat aja. Fokus aja. Baik. Sekarang Anda nanti lihat fasenya sedang ada di mana maksud saya. Kalau fasenya masih di yang pertama, Anda keluarkan amalannya. Sekarang fase yang kedua. Istri mulai mengandung, alhamdulillah. Istri mulai mengandung. Quran surah 7 ayat 189. Jadi yang tadi baru berikhtiar, sekarang ikhtiarnya sudah melahirkan hasil. Alhamdulillah. Kalau bisa jangan dihapus semua dulu. Baik. Falamma taghshaha hamalat hamlan khafifah wa marrat bihi. Falamma athqalat da'awa Allah rabbahuma la in ataitana salihan lanakunanna minash syakirin. Maka tatkala suami istri itu mulai bergaul, berhubungan seksual, tibalah saatnya istrinya mulai mengandung. Dari kandungan yang ringan, yang ringan, yang ringan bertahap, sampai kemudian kandungannya mulai berat ke fase persalinan. Nah, tolong garis bawahi, di sini topik kita akan dimulai. Di sini topik kita akan dimulai. Ternyata konsep pendidikan anak tidak dimulai saat anak dilahirkan, tapi menurut Al-Quran justru bahkan dimulai sejak anak dalam kandungan. Fase pertama, fase kandungan. Apa yang harus dilakukan kedua orang tua dalam mendidik anak di dalam kandungan ketika mulai berproses, sehingga diharapkan anak itu tumbuh menjadi baik, dekat dengan Allah, dan bisa menjalani kehidupannya sesuai dengan yang diharapkan. Lihat kalimat Qur'annya. Da'awallaha rabbahuma, suami istri itu, keduanya. Bukan cuma istrinya, tidak hanya suaminya, tapi suami istri itu. Da'awallaha rabbahuma, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian pertama. Doa. Apa yang dimintakan? Dalam ayat ini satu kalimat. La in ataitana salihah. Ya Allah, bila pun mohon ya Allah Engkau berkenan menganugerahkan kepada kami anak yang soleh yang akan dilahirkan ini. Jadi pendidikan pertama dalam Al-Quran, ketika fase dalam kandungan, Quran mengatakan perbanyak oleh orang tuanya doa-doa permohonan kepada Allah agar yang terlahir menjadi anak yang saleh. Doa anak saleh. Apa artinya saleh? Halo? Apa artinya soleh? Hati-hati ya, walaupun antum namanya soleh, perempuannya solehah, kalau tidak semakna dengan ini belum dapat maknanya. Baik, soleh itu bukan baik. Soleh bukan baik.
Karena baik itu di Quran ada lima kata. Ada lima kata. Kita turunkan hadisnya nanti. Satu, ada yang disebut dengan thayyib namanya, thayyib. Quran surah kedua ayat 168, posisi paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Kalau disebutkan thayyib itu berarti baik fisiknya. Secara fisik. Makanya kata Quran, kalau Anda ingin cari makan, cari makanan-makanan yang bisa membuat fisik Anda sehat. Tidak setiap yang diinginkan mesti dimakan. Ya, cari makanan-makanan terbaik yang membuat Anda bisa lebih kuat. Jadi kalau antum misalnya ke Saudi, umrah atau haji, ada orang Arab bertanya, kaifa haluk? Dijawab, alhamdulillah tayyib. Itu artinya fisiknya sehat. Jelas? Tapi tidak setiap orang yang fisiknya sehat, baik, sikapnya juga bisa baik. Belum tentu. Belum tentu orang yang sehat punya kepribadian yang baik. Belum tentu ya. Bahkan ada orang namanya thayyib ya, dua kali puasa, dua kali lebaran, gak pulang-pulang ya. Ini masalah. Gak tahu orang Lamongan apa orang mana itu ya. Nah, kalau kemudian sikapnya ingin juga menjadi baik, ya punya sifat-sifat yang baik, dimulai dari sifat dulu, maka berubah katanya dari thayyib menjadi khair. Khair ini sifatnya. Quran surah ketiga ayat 110, posisi paling kiri sebelah atas. Kuntum khaira ummah, Anda itu umat terbaik, punya sifat-sifat yang baik. Jadi kalau ada orang jujur, kita lebih jujur dibandingkan dengan dia. Kalau ada orang sabar, kita lebih sabar. Kalau ada orang tawadu, kita lebih tawadu. Jadi kalau ada orang-orang muslim sifatnya lebih buruk dibandingkan dengan non-muslim, ada yang salah dengan keislamannya. Ini khair. Kalau sifat ini sudah berubah menjadi sikap, sikap ya. Sabar itu sifat. Dicela orang lain Anda tidak membalas, itu sikap namanya. Maka berubah dari khair menjadi ma'ruf. Ma'ruf. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 104, posisi paling kanan di pertengahan. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Ini sikap. Ketua MUI sekarang Kyai Haji Ma'ruf Amin punya sikap-sikap yang baik dalam kehidupan, sikap. Tapi maaf, jangankan orang beriman, yang belum beriman pun bisa punya sikap yang baik dengan orang di sekitarnya. Antum pernah lihat non-muslim baik? Yang bantu orang, yang bangun jalan, ada kan ya? Maka untuk membedakan antara orang beriman dengan yang belum beriman, sikap kebaikan ini mesti ada perbedaannya. Maka turun sifat yang keempat, nama yang keempat, namanya ihsan. Ihsan. Saya naikkan ke atas. Ihsan. Apa itu ihsan? Ah, ini baru pertemuan pertama ya. Kalau tidak tahu, kita cukup katakan wallahu a'lam, itu paling gampang ya. Malaikat ditanya, qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Sahabat ditanya, wallahu ta'ala a'lam. Antum bukan malaikat, bukan sahabat. Ditanya, tahu. Enggak ditanya, bengong. Masyaallah. Antum maunya apa sebetulnya? Mudah-mudahan sehat ya. Baik, apa itu ihsan? Tayyib. Enggak usah ngarang ya, enggak usah ngarang. Pelajaran mengarang cuma ada di bahasa Indonesia. Di sini tidak ada. Keterangan terbaik tentang ihsan ada di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum kalau punya kitabnya, lihat Sahih Muslim. Sahih Muslim di bab mukaddimah hadis nomor ke-8, posisi paling kiri sebelah atas. Kalau punya kitabnya, lihat di jilid yang pertama bab mukaddimah ini, hadis nomor ke-8 dari Umar bin Khattab. Kalau tidak punya kitabnya, cari Al-Arba'in. Lebih sedikit lagi, hadis nomor kedua.
Kalau tidak punya juga, saya bacakan sekarang. Ya. Lihat kalimatnya. Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu Anda menjadikan segala kebaikan sebagai ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bedanya orang beriman dengan orang yang belum beriman, mohon maaf. Orang beriman itu menjadikan semua kebaikannya karena Allah. Dia bangun jalan karena Allah. Dia bantu orang karena Allah. Dia suguhi tamu karena Allah. Dia merawat anak karena Allah. Itu ihsan namanya. Kalau cuma berbuat baik saja, jangankan Anda non muslim pun bisa. Poinnya di situ. Jadi yang membedakan lillah syahadatnya. Itu nomor satu. Nomor satu. Kalau sedekah itu nol, infak itu nol, bantu orang itu nol, masya Allah. Kalau cuma bikin nol, yang lain banyak. Ciputra bisa banyak bangun masjid, masya Allah. Yang lain ada yang bangun rumah ibadah, ada yang bangun tempat panti dan sebagainya. Tapi kalau tidak ada yang satu, nilainya nol. Ini poinnya. Jadi kita mengerjakan dengan ihsan, semua dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Antum kalau ada tamu mau datang, Anda bikin minuman. Minuman ini dibuat, Anda buat karena tamunya mau datang atau karena Allah? Ayo. Itu enggak mudah. Kalau cuma bikin minuman karena tamu mau datang, jangankan Anda, orang enggak beriman pun bisa mengerjakan itu. Kita mesti beda, kita itu ihsan. Ihsan, makannya karena Allah, minumnya karena Allah, berbuat baik karena Allah, itu ihsan. Tayyib. Kalau Anda bisa gabungkan empat nama ini, masya Allah. Fisiknya sehat, sifatnya baik, punya sikap baik, dan dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka berubah namanya menjadi salih. Ini nama yang kelima. Makanya ini sudah fitrah pada diri setiap orang tua, pasti akan meminta anak yang saleh. Itu sudah fitrah. Saya belum pernah dengar sampai dengan hari ini ada seorang ibu yang khusyuk berdoa, ya Allah, anugerahkan hamba ya Allah anak yang thayyib. Itu enggak ada. Pasti saleh. Pasti ini. Silakan Anda cek. Jadi kalau Anda meminta ya Allah anugerahkan anak yang saleh, artinya Anda meminta keempat hal ini. Badannya sehat, kemudian sifatnya bagus, sikapnya baik, dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mau yang seperti itu? Ini yang akan kita turunkan insyaallah. Baik. Jelas di sini? Halo? Kalau jelas saya teruskan ya. Tahan, saya hapus ini aja dulu. Saya hapus dulu ya. Sekarang perhatikan. Saya cek dulu sebentar. Usia kandungan, pendidikan pertama, apa yang diisyaratkan oleh Quran? Wah, ini yang agak repot ini. Ada empat tipe orang pembelajar kata para ulama. Yang pertama cepat ingat, lambat lupa. Yang kedua cepat ingat, cepat lupa. Yang ketiga lambat ingat, lambat lupa. Yang keempat ini yang agak repot. Lambat ingat, cepat lupa. Ya susah saya. Baik, antum yang mana sebetulnya? La haula wala quwata illa billah. Baik, pendidikan pertama berdoa, meminta anak yang saleh. Ya. Tolong ini jangan diabaikan ya. Kelihatan seperti biasa tapi dampaknya akan banyak. Yang kedua, apa doa spesifiknya? Apa doa spesifik yang dimintakan supaya anak ini tumbuh dengan saleh? Kita lihat tafsiran nabinya, bukan pendapat pribadi di sini. Antum cari mau hadis yang tebal bahasa Arab atau yang tipis ada terjemahan. Oh, baik. Cari di Al-Arba'in hadis nomor keempat, riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Posisi paling kiri sebelah atas. Saya bacakan hadisnya, nanti kalau sedang ada yang mengandung, khususnya nanti sebelum 4 bulan dengan di atas 4 bulan itu agak berbeda doanya. Saya bacakan hadisnya. Bismillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-shadiqul masduq.
Satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sedangkan beliau orang yang selalu benar dan dibenarkan oleh orang lain. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman mutfah. Sungguh setiap anda itu, setiap anak cucu Adam akan dihimpun di perut ibundanya dengan berproses 40 hari pertama berbentuk nutfah, campuran antara spermatozoa dengan ovum, baru bercampur, berproses. Thumma yakunu mithla dhalika 'alaqah. 40 hari yang kedua berbentuk 'alaqah, zighat yang mulai menempel di dinding rahim. Thumma yakunu mithla dhalika mudighah. 40 hari ketiga, usia 4 bulan, sudah berbentuk mudighah. Saya pernah mengamati di Fakultas Kedokteran, itu istilahnya pun sama, menggunakan istilah hadis, mudighah. Sebentuk daging kunyahan yang mulai ada bentuknya. Tayyib, ini yang menarik. Thumma yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh. Dalam usia 4 bulan inilah kemudian diutus malaikat untuk meniupkan rohnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dimohon sebesar-besarnya, kalau ada yang tengah mengandung atau dalam proses kandungan sudah masuk pada usia 4 bulan, itu artinya rohnya sudah ditiupkan. Nah, dalam usia 4 bulan ini kemudian wayu'maru bikatsbi arba'in, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan 4 hal. 4 hal. Satu, bikatsbi rizqihi, tetapkan rizkinya. Kedua, wa ajalihi, ajalnya. Yang ketiga, wa amalihi, amal perbuatannya. Dan yang keempat, as-sa'idun huwa am syaqiyun, apakah bahagia hidupnya atau dia nestapa, bahagia dan sengsaranya. Yang dua pertama ini disebut dengan qadar, yang dua terakhir disebut dengan takdir. Ini perbedaannya. Fokus. Kalau qadar itu artinya ketetapan Allah yang ditetapkan tanpa campur tangan makhluk dan tidak ada ikhtiar di situ. Pokoknya sudah begitu. Dari lahir sampai dengan meninggal, ikhtiar kita tidak akan merubah itu. Misal ajal, ajal. Ajal itu batas akhir kehidupan kita. Misal saya tarik dari 0 sampai 63 tahun misal. Ada yang sampai ajalnya 63 tahun, ada yang sampai 60 tahun, ada yang cuma 6 tahun, ada yang cuma 3 tahun, bahkan ada yang cuma 3 hari. Kalau sudah sampai di batas ajal ini, ajal, maka sudah selesai kehidupannya. Enggak bisa nambah, enggak bisa dikurangi. Quran surah 7 ayat 34. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau sampai di batas ini, maka tidak bisa dia memajukan atau dia mundurkan. Nah, ketetapan sampai meninggal ini, itu tidak bisa dirubah oleh apapun, termasuk oleh doa. Di anda berdoa sekhusyuk apapun, tidak akan pernah menambah batas ajal anda. Paham sampai sini? Baik. Yang ini disebut dengan takdir. Takdir itu ketetapan Allah yang dikukuhkan berdasar ikhtiar makhluk. Jadi ada ikhtiar di situ. Ada ikhtiar. Azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anda bisa punya pilihan. Mau ke masjid menunaikan sholat atau teruskan melakukan aktivitas dunia. Itu ikhtiar anda. Begitu anda tetapkan mau ke masjid misalnya, menjemput hidayah Allah, anda berangkat ke masjid, maka ditetapkan bagian pahalanya. Itu yang disebut dengan takdir. Tapi kalau anda mengabaikan petunjuk Allah, lalu anda mencari kebutuhan dunia, maka ditetapkan bagian dari konsekuensi dunianya. Bisa menjadi dosa, bahkan bisa menjadi bagian hukuman untuknya. Paham sampai sini? Itu yang disebut dengan takdir. Nah, mohon maaf, ini usia 4 bulan akan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tentang qadarnya, termasuk juga dengan kemampuan untuk memilih takdirnya. Ini poinnya. Maka orang tua
dalam fase kandungan saat anak usia 0 sampai 4 bulan itu, kalau sudah diketahui dia mulai mengandung, maka mohonkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar 4 hal ini ditetapkan oleh Allah dalam suasana yang baik. Minta suami istri, ya Allah, mohon ya Allah, anugerahkan kepada anak hamba ya Allah, anak kami rizki terbaik dalam hidupnya. Jauhkan dari yang haram ya Allah, dekatkan dengan yang halal ya Allah, teguhkan hatinya untuk menjemput yang halal dalam hidupnya, rizkinya. Ya Allah, mohon ya Allah, berapapun ajal yang telah Engkau tetapkan bagi anak hamba nanti ya Allah, mohon jadikan setiap detik dalam kehidupannya, setiap delik usianya sebagai kebaikan-kebaikan yang mendapatkan pahala dari sisimu. Ya Allah, mohon ya Allah, bimbing dia untuk selalu mengerjakan amal-amal yang saleh, meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk. Mohon ya Allah, jadikan hidupnya penuh dengan kebahagiaan dan jauh dari segala nestapa dan kesengsaraan hidup. Ini 4 hal sebelum masuk usia 4 bulan. Jelas sampai sini? Ini sunnah. Ini sunnah yang mohon maaf sampai hari ini jarang memasyarakat di tengah-tengah komunitas kita. Ini poin yang sangat penting, kadang-kadang sangat menentukan. Tayyib. Usia 4 bulan ke atas, konsep pendidikannya tidak hanya tercukup kepada doa meminta anak yang saleh, tapi juga sifat saleh dalam doa ini, awas hati-hati ya, mesti dipraktikkan dalam bentuk ikhtiar. Tolong garis bawahi konsep ini ya. Doa itu tidak cukup dimohonkan kepada Allah, tapi harus disandingkan dengan ikhtiar yang mewujudkan doa yang dimohonkan. Misal, bapak ibu memohon kepada Allah supaya anaknya bisa rajin sholat, hafal Al-Quran, doanya bagus, tapi ikhtiarnya tidak sesuai dengan doanya. Maaf, Anda sekolahkan di tempat yang tidak pernah mengajarkan sholat, disekolahkan di tempat yang tidak pernah mengajarkan Quran, itu gak nyambung namanya. Makanya orang tua dalam fase kandungan ini, ketika anaknya sudah mulai berkembang dalam kandungan, maka permohonan doa meminta anak yang soleh ini diiringi dengan ikhtiar orang tua. Apa diantaranya? Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 1056, kembali ke Al-Arba'in, nomor hadis yang ke-10, posisi paling kanan sebelah atas. Baik, saya percepat saja pada kesimpulannya. Satu, dimintakan oleh Nabi SAW di hadis ini supaya orang tua menjaga dirinya dari segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awas, hati-hati. Segala yang masuk ke dalam perut Anda, kalau itu haram, maka pengaruhnya bukan cuma menjadi daging nanti, tapi menjadi sekat terkabulnya doa yang kita panjatkan kepada Allah. Saya beri ilustrasi begini. Ini apa? Jangan katakan wallahu alam. Ini gelas isinya air ya. Lihat sini, poin, fokus. Ini apa? Gelas isinya air, ada tutupnya ya, lebih jelas lah. Sekarang perhatikan. Kalau saya buka tutupnya, bisa enggak saya masukkan benda-benda lain? Spidol bisa? Aqua bisa? Tayyib. Sifat doa, ketika dimohonkan kepada Allah, kata Al-Quran, doa itu tidak ada yang ditolak, semuanya akan dikabulkan. Setiap Anda mohonkan, demikian Allah akan kabulkan. Kalau tidak sekarang, besok. Kalau bukan besok, di masa yang akan datang, saat kita siap menerimanya. Konsepnya ada di Quran, surah kedua Al-Baqarah, ayat 186, posisi paling kiri sebelah bawah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Kalau hamba-Ku mencari-cari Aku, bertanya padamu Muhammad untuk mencari-Ku, katakan padanya Aku sangat dekat. Dan jika dia bermohon kepada-Ku, pasti Aku akan kabulkan. Di sifat doa itu kalau dimohonkan pasti dijawab. Sekarang yang jadi masalah, ada seseorang yang Nabi kisahkan. Yutilus safar, thumma dzakara rajula. Nabi mengisahkan seorang laki-laki, yutilus safar, menempuh perjalanan yang panjang. Ash'atha aghbara, sampai penampilannya berantakan. Yamuddu yadayhi ilas sama, mengangkat tangannya ke langit. Maaf Bapak dan Ibu, tolong garis bawah ini ya.
Seorang yang menempuh perjalanan panjang, itu diantara kemuliaannya mempercepat terkabulnya doa. Anda berdoa mengangkat tangan begini ke langit, itu termasuk mempercepat terkabulnya doa. Itu ada di Abu Daud, nomor hadis 1488 sampai 1490. Dan cara mengangkatnya bukan terpisah begini, tapi mendekat seperti ini. Mendekat. Ya, jadi ini redaksi riwayatnya mendekat bukan menjauh. Tayyib, orang ini menempuh perjalanan panjang, mengangkat tangannya ke langit, kemudian dia bermohon dengan al-asmaul husna. Faqala ya rab, ya rab. Keterangan ketiga dalam Al-Qur'an. Surah ke-17 dari ayat 110 sampai 111, posisi paling kanan sebelah atas. Qulid Allaha awil Ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kalau Anda punya kebutuhan, sebut nama Allah atau namanya Ar-Rahman, atau kalau Anda paham, cari nama-nama Allah yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kalau punya kesulitan, sebut ya Allah ya Al-Fattah. Kurang rezeki, sebut ya Allah ya Razzaq. Ada yang mengganggu, sebut ya Allah ya Al-Jabbar. Dan puncaknya menyebut dengan nama Rububiyah, ya Rabb, ya Rabb. Makanya Anda sering berdoa menggunakan kalimat Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana la tu'akhidna inna sina wa akhtana. Rabbana zalamna anfusana. Rabb. Orang ini menyebut dengan menggunakan Rabb. Menempuh perjalanan panjang, mengangkat tangannya ke langit, memulai dengan al-asmaul husna, ya Rabb, ya Rabb. Seharusnya doanya 6 kali dikabulkan lebih cepat dari orang biasa. Kata Nabi, anna yustajabu lidzalik, mustahil doanya bisa dikabulkan. Mustahil. Kenapa? Mat'amu haramun, karena makanan yang masuk haram. Mashrabu haramun, minumannya haram. Malbasu haramun, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bi harami, dan perangkat hidupnya haram. Mohon izin teman-teman sekalian, perhatikan sekali lagi. Kalau ada seseorang mengkonsumsi yang haram, maka itu akan menjadi daging, kemudian menutup sekat-sekat kebaikannya begini. Kalau sudah tertutup begini, Allah saat ingin mengabulkan doa, bukan tidak ingin mengabulkan. Saat akan dikabulkan, gak bisa tuh, balik lagi. Gak bisa masuk. Makanya orang-orang seperti ini, kalau sudah doanya sulit dikabulkan, nanti maaf, mendengar kebaikan pun susah juga. Quran surah 6 ayat ke-25. Wa fi adhanihim waqra, karena dia makan yang haram, beredar dengan darah, jadi daging menyumbat telinganya. Dengan adzan susah. Padahal ini masjid, ini rumah dia, masya Allah. Speakernya ngadep ke rumah dia, ke kamarnya langsung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, gak kedengeran Pak. Gak kedengeran. Tapi konser musik yang dari, wah, dari Senayan. Tinggal di Surabaya, konsernya dari Senayan, kedengeran Pak. Susah tuh. Itu wafiah dan imwakra. Jadi kalau dalam kandungan orang tua, ayahnya membawa yang haram, ibunya masak di rumah, masuk ke dalam perutnya, itu bencana pertama. Bencana pertama. Saya pertama tiba di Indonesia, kemudian ke Bekasi, ada seorang ibu konsultasi dengan suaminya mengenai anaknya. Ini menarik ini, karena ibu bapaknya rajin tahlim, Pak. Rajin tahlim. Tapi anaknya itu sulit diaturnya luar biasa. Jadi tidak ada sekolah yang bisa menerima kecuali cuma 5 menit. Dan ibunya sudah paham, kalau ngantarkan ke sekolah yang baru akan menunggu di depan pintu gerbang sekolahnya selama 5 menit. Karena akan diantarkan lagi. Saking sulit diatur. Tiba-tiba ikut belajar dengan kami, bertahan sampai 1 jam. 1 jam. Ibunya keheranan bertanya, Ustaz, alhamdulillah anak saya bisa bertahan. Justru saya ingin bertanya kepada ibu, ini anak siapa? Karena mustahil orang tua yang saleh kemudian turun kepada karakter anak yang berbeda. Ya, saya masuk dengan bahasa yang halus, ini ananda punya kepribadian yang berbeda dengan orang tuanya. Bisakah ibu dan bapak cerita? Ternyata Allahu Akbar, benar, itu anak kembar yang dilahirkan lewat rahim perempuan yang lain, lahir kembar, yang satu diadopsi oleh seorang artis, satu lagi oleh beliau ini. Kenapa diambil oleh beliau? Karena kehidupan orang tuanya memprihatinkan. Ayahnya sibuk dengan pencurian, istrinya suka mabuk-mabuk. Jadi begitu sedang dikandung, bapaknya bawa yang haram, istrinya senang mabuk. Begitu dilahirkan, lahirlah karakter anak yang sulit diatur itu. Itu gak mudah. Bukan hiperaktif, tapi keluar dari batasan yang normal. Karena hati-hati, hiperaktif itu belum tentu jahat, belum tentu nakal, belum tentu tidak baik. Bahkan bisa jadi tanda pintar yang pertama. Saya turunkan dulu ya. Jadi ini
suami mulai mencari rezeki yang halal. Lalu yang kedua, mulai meningkatkan amal saleh. Ini. Dan saya berhenti di sini dulu. Satu, berdoa. Dua, cari rezeki yang halal. Ketiga, mohon maaf, dalam usia kandungan, khususnya 4 bulan, 5 bulan sampai ke persalinan, suami istri mulai meningkatkan amalan solehnya. Yang tadinya jarang tahajud, sekarang mulai tahajud. Yang jarang baca Al-Quran, sekarang mulai baca Quran. Ya? Yang jarang kemudian tilawah, sekarang tilawah. Baca tafsir, sering berzikir. Itu Masya Allah. Saat putra kami di usia-usia seperti ini, dalam kandungan, kita datang untuk konsultasi mengenai keadaan janin pada dokter perempuan di Ciputat pada saat itu. Anda tahu apa yang disampaikan dokter ini? Pak, ini kami sudah ada pertemuan dokter-dokter muslim se-Asia. Disimpulkan ternyata ada pengaruh positif yang langsung sampai kepada janin anak yang dikandung dari peningkatan amal soleh kedua orang tuanya. Dan di Malaysia pernah diuji, ketika seorang anak dalam kandungan dibacakan Al-Quran langsung, khususnya oleh ibunda atau ayahandanya, itu Masya Allah berubah posisi janinnya menjadi bersujud, jadi berputar begini. Itu langsung. Itu dokter yang menyampaikan. Kalau orang biasa mungkin bisa saya dengarkan, saya tinggalkan. Ini dokter. Lalu kami coba praktikkan pada anak kami, anak yang pertama. Ya, kita coba mulai tingkatkan amal saleh, tingkatkan amal saleh, baca Al-Quran. Sampai kami beli speaker aktif. Ya, kemudian diisi USB. Di situ Quran aja terus berputar sampai 24 jam. Sampai hari ini. Ya. Di walaupun kita kosong, rumah tidak ada, itu Qurannya tetap putar, Pak. Di, kalau antum nanti ingin coba, silahkan, akan ada suasana yang berbeda. Nikmat, tenang gitu. Kadang-kadang jadi hidayah. Jadi hidayah di situ. Nah, kalau istri kami sedang kesulitan, capek, maka pakai earphone, tempelkan di perutnya. Ya, maka terus Quran diperdengarkan, Quran diperdengarkan. Apa yang terjadi? Begitu anak ini dilahirkan, kemudian mulai berkembang, usia 1 bulan, 2 bulan. Satu kali saya pulang ke rumah, ya, sudah cukup agak malam, ya, setelah berdakwah, Quran masih berputar. Anak ini nangis tidak berhenti, Pak. Bu, tidak berhenti. Saya tanyakan pada uminya, kenapa begini? Beliau katakan, Bu, ya gak tahu, katanya. Dari tadi nangis terus gak pernah berhenti. Ya, saya diamkan susah. Saya coba merenung dia. Setelah itu saya katakan, coba ganti suratnya dengan Ar-Rahman. Putar. Begitu diputar suratnya, ternyata diam. Saya bilang, kembalikan ke ayat tadi. Ternyata nangis lagi. Allahu Akbar. Ternyata ayat yang sedang dia perdengarkan itu, yang sedang dia dengar, itu ayat yang sedang berbicara tentang siksa neraka. Di anak yang terus diperdengarkan, respeknya kepada Quran tinggi. Begitu dia bisa merangkak, merangkak pertama kali ketika melihat bapak ibunya sedang memulai murojaah Quran. Kami sedang murojaah Quran, si anak ini dengar Quran, dia mengejar, Pak. Sampai kami beri nama Muhammad Hamilul Quran, yang lekat dengan Al-Quran. Ini pasti ada pengaruhnya. Jadi antara ikhtiar yang Anda lakukan dengan apa yang kemudian Anda hadirkan pada anak, pasti akan ada pengaruhnya. Ini yang dilakukan oleh orang tua Imam Asy-Syafi'i, yang dilakukan oleh orang tua Imam Ahmad bin Hanbal, yang dilakukan oleh orang tua Imam Al-Bukhari. Nanti kalau ada waktu, saya akan ceritakan bagaimana Imam Al-Bukhari yang lahir kemudian ayahnya meninggal dunia, yang matanya kemudian buta, tapi karena ikhtiar kedua orang tuanya, oleh Allah Subhanahu wa taala dikembalikan matanya bisa melihat normal. Bisa melihat normal. Ini poinnya. Jadi kalau ada anak sikapnya kurang menyenangkan, yang pertama jangan dipersalahkan. Mungkin Anda juga yang salah awalnya. Tidak memberikan harta yang halal, membawa yang syubhat ke rumah, tidak memberikan perhatian yang benar. Ini poinnya. Jelas di sini? Ini baru dalam kandungan ya. Anaknya belum lahir. Kita sampai jam berapa? Antum silakan sampai sore, saya duhur pulang. Kita harus ke terawas ya, insyaallah. Baik. Sekarang lahir. Jadi masa kandungan, berdoa minta anak yang soleh, cari asupan yang halal, tingkatkan amal soleh.
Dua. Fase kelahiran. Quran surah kedua ayat 233, posisi paling kanan sebelah bawah. Nanti saya berhenti dulu di bab ini, kita jeda sejenak. Kalau nanti ada yang mau Anda tanyakan, saya perkenankan. Kalau tidak, kita rehat sejenak, kemudian kita teruskan kembali pada bahasan yang selanjutnya. Baik, fase kelahiran. Quran surah kedua ayat 233 kemudian diturunkan ke Quran surah ketiga ayat 35 sampai dengan 37. Posisi paling kiri di pertengahan sampai ke bawah. Baik, bismillah. Quran surah 2 ayat 233. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Bapak dan ibu, kalau tadi fase kandungan, tugas kedua orang tua masih sama, masih kompak. Pasca lahiran mulai dipisah oleh Allah, mulai ada beda tugas. Tolong pahami betul ini ya. Pertama, tugas seorang istri yang baru melahirkan, namanya langsung disebut oleh Allah beda, namanya walidah. Walidah, ibu yang baru melahirkan. Wal walidatu, dan perempuan yang baru melahirkan itu, yurdi'na auladahunna. Tolong jangan banyak diberikan beban, kata Quran. Fokuskan saja dirinya untuk bisa memberikan ASI bagi anaknya. Kalau bisa sempurnakan sampai dengan 2 tahun. Ibu, tugas pertamanya, maksimalkan ASI. Masya Allah. Masya Allah. Anak lahirnya bersih, suci, maka makanan pertamanya pun Allah inginkan makanan yang paling suci, yang langsung mengalir dari ibundanya. ASI. Ini sudah tidak perlu banyak saya terangkan, banyak buku, banyak bahasan bagaimana keutamaan ASI bagi seorang anak yang baru dilahirkan sampai usia 2 tahun. Ya, jadi ini sudah ada dalilnya, orang barat banyak mempraktikkan, dan saya baru dapat kabar sebelum ke Jawa Timur bahwa di Amerika begitu bayi dilahirkan itu wajib harus diberikan ASI dulu. Dalilnya kita yang punya. Teman-teman, ini saya kasih bocoran sedikit ya, ini rahasia di antara kita lah pagi ini. Yang paling banyak mempraktekkan isi Al-Quran dan Hadis itu sekarang orang Yahudi, Pak. Orang Yahudi. Dan mereka itu paling yakin dengan Quran dan Hadis, paling yakin. Cuman mereka nggak pernah sebutkan kalau ini dari Quran, ini dari Hadis. Saya beri contoh ya. Dari mulai anak-anak itu kecil sampai dengan dewasanya, anak kecil saja yang dikeluarkan pendidikannya dari Hadis. Tinggalkan hal-hal yang tidak berguna, di tontonan yang tidak bagus dijauhkan dari anak-anak, hal-hal yang tidak kreatif dijauhkan dari anak-anak, semacam kayak gadget, kayak macam-macam itu dijauhkan. Yang didekatkan itu yang bisa menstimulasi otaknya, ya potensi kecerdasannya dan peluang potensi-potensi kebaikan yang lain. Itu Masya Allah, itu dimunculkan. Sampai dengan persiapan mau ke hari akhir pun itu mereka keluarkan hadisnya. Nabi pernah menyampaikan tanda-tanda akhir zaman, di antara puncaknya akan terjadi peperangan besar. Ya, akan terjadi peperangan besar di mana saat kemudian terjadi pertempuran banyak pohon-pohon yang melindungi orang Yahudi, disebut dengan pohon korban. Nanti ada yang mengatakan di sini Yahudi bersembunyi, cepat, cepat temukan dia. Anda tahu apa yang terjadi? Sampai dengan hari ini banyak orang Yahudi menanam pohon-pohon yang disebutkan di hadis tadi. Di orang Yahudi aja yakin dengan hadis kemudian diamalkan. Kita yang mendapatkan anugerah Nabi, ya kenapa gak kita praktekkan? Ini poinnya. Maka pertama kata Al-Quran, jika sudah kemudian bayi dilahirkan, maka maksimalkan untuk memberikan ASI. Dan hebatnya, ini yang paling penting. Mohon izin ya, kalau ini mungkin bahasanya kurang menyenangkan, tapi ini yang disebutkan Quran. Wa'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Sedangkan bagi ayah yang baru mendapatkan karunia anak ini, jangan ganggu ibunya supaya tidak banyak memiliki perasaan-perasaan, terganggu emosionalnya sehingga kualitas ASI yang mengalir kepada anaknya tidak baik.
Maka biarkan dia konsentrasi dengan memberikan ASI-nya, maka suami memberikan fasilitas-fasilitas kebaikannya. Masya Allah. Rizquhunna, kebutuhan makannya. Kalau bisa suami yang suapi gitu kan, Masya Allah hadir di sampingnya. Kan secara psikologis begini, perempuan yang baru melahirkan itu kan setengah rasa sakitnya itu akan hilang saat melihat bayinya. Sakit luar biasa, begitu bayi didekatkan kepadanya, itu setengah sakitnya hilang. Setengahnya lagi ketika suaminya hadir di sampingnya. Dia yang membelainya, dia yang berikan makanannya, dia yang siapkan pakaiannya, dia yang sampaikan kalimat-kalimat indahnya. Masya Allah, ma. Bayinya sudah lahir tuh. Masya Allah. Hidungnya mirip kamu nih. La haula wala quwwata illa billah. Tapi kok matanya mirip tetangga kita ya? Itu agak repot ya. Agak lain. Baik. Lihat stepnya. Jadi lahir di dalam kandungan sudah punya pendidikan. Ketika dilahirkan sudah diberikan bekal-bekal eksklusif untuk mencerna potensi-potensi baik supaya muncul nantinya, disebut dengan ASI. Dan itu enggak boleh terganggu. Seorang ibu terganggu emosionalnya ketika memberikan ASI, maka akan berdampak pada kualitas akan potensi yang dia dapatkan. Nah, yang paling menarik, saya mau berhenti di titik ini dulu. Sekarang mari kita lihat bagaimana sunnah-sunnah Al-Quran ditunjukkan lewat keluarga Imran yang dimintakan pada kita untuk mempraktekannya. Selain ASI, apa yang dilakukan? Quran surah 3 ayat 35 sampai dengan 37. Barangkali kebanyakan anak-anak kita ada di fase ini nantinya. Baik. Ayat 35 itu yang tadi sudah saya ulas. Idh qalat imra'atu Imran, Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka samii'ud du'a. Ya Allah, saya bernazar anak yang saya kandung ini menjadi anak yang soleh dekat denganmu ya Allah. Saya mohon jadikan dia anak yang dekat denganmu. Jadi mohon izin bapak dan ibu sekalian, sekali lagi, setiap anak yang dikandung mohonkan kepada Allah. Dan bagian keduanya di ayat ini, tolong spesifik minta anak ini mau direncanakan jadi apa. Jadi Anda harus punya planning. Misal, anak pertama itu jadi penghafal Quran. Masya Allah. Anak kedua tafsirnya. Masya Allah. Anak ketiga hadisnya misalnya. Masya Allah. Anak keempat fikihnya. Wah, ini kalau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala indah sekali. Begitu punya persoalan, nah anak pertama apa ayatnya? Ini Abi, masyaallah. Adik hadisnya apa? Ini Abi, masyaallah. Tafsirnya apa Kakak? Ini Abi, masyaallah. Hukum fikihnya apa? Ini Abi. La haula wala quwata illa billah. Nah, Mira pokoknya kosong enggak ada pengajian. Habis nih. Ini indah. Di Anda mulai rencanakan. Nah, sekarang ayat 36-nya. Selain sunnah yang ini, teruskan. Falamma wada'atha, tatkala bayinya dilahirkan, qalat rabbi inni wada'tuha untha. Kemudian orang tua mulai berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala setelah menerima tentang kelahiran ini, baik laki-laki atau perempuan. Hannah pernah berkata, ya Allah, yang lahir perempuan ya. Dijawab oleh Allah, wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dhakaru kal untha. Allah lebih paham tentang yang dilahirkan untuk kemaslahatan kamu. Perempuan pun punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Jadi ini adab, kalau sudah dilahirkan terima, baik laki-laki atau perempuan, itu yang terbaik. Jangan mengeluh. Jelas ya? Baik. Apa yang dilakukan? Kemudian wa inni sammaituha Maryam. Selanjutnya mulai beri nama dengan nama yang terbaik. Cari nama-nama yang baik. Awas, hati-hati. Ada banyak sahabat dan sahabiyah yang namanya diganti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mengandung unsur yang tidak baik di dalamnya. Abu Hurairah namanya Abdurrahman, asalnya Abdusyams. Ketika datang masuk Islam langsung diganti namanya oleh Nabi. Jangan Abdusyams, ganti jadi Abdurrahman. Tayyib. Ada perempuan namanya Su'ah, si jelek. Diganti oleh Nabi anti Jamilah, ganti jadi Jamilah. Dicari nama-nama yang terbaik di situ. Dan hati-hati, jangan sampai ada nama anak-anak misalnya, bahkan ketika diberikan nama tanpa disadari, itu nama-nama yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal nama-nama setan, hati-hati. Khanzab nama setan,
Dasim nama setan, hati-hati. Kemudian Misut nama setan, Walhan nama setan. Atau saya sebutkan dulu, barangkali ada yang mirip-mirip langsung ganti ya, gitu pula. Awas, hati-hati ya, nama-nama yang tidak baik cepat tinggalkan. Berikan nama yang terbaik di sini. Dan ini yang paling penting, ingat nama itu bagian dari doa bagi yang bersangkutan. Jangan bercanda dengan nama, kasihan. Saya lihat KTP beberapa orang Indonesia pernah menerima di media sosial, itu Masya Allah. Ada yang namanya karena bapaknya senang lawakan, anaknya dinamakan Warkop DKI gitu kan. Ada yang dinamakan dengan tokoh-tokoh yang kontroversial. Kasihan, karena yang akan membawa beban dari nama itu anaknya, bukan orang tuanya. Jelas ya? Teruskan. Berikan nama. Ini Asi, nama. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ini yang jarang dilakukan. Sejak anak dilahirkan, langsung bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia dijauhkan dari setan. Ada setan khusus yang menggoda anak dari mulai lahir, namanya Ummu Sibyan. Ya. Berdoa supaya dijauhkan dari setan. Dan Maryam termasuk manusia yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari lahir sampai meninggal dari godaan setan. Bukan enggak digoda setan, ketika setan akan menggoda diberi hijab oleh Allah. Tidak sampai kepada Maryam. Ini berkat doa kedua orang tuanya. Lanjutkan. Ayat 37-nya. Tadi Maryam punya nazar anaknya supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti Anda punya rencana, anak pertama jadi ini, kedua jadi ini, ketiga jadi ini. Maka bagaimana cara mewujudkan doa yang tadi dipanjatkan? Ini poinnya. Maka mulailah kemudian wujudkan doa itu dalam bentuk ikhtiar dini. Saya teruskan. Lahir. Satu, fokus untuk berikan ASI. Kedua, beri nama yang baik yang menunjukkan harapan. Yang ketiga, berlindung kepada Allah, mohonkan berlindung dari setan dan keburukan. Nah, ini yang keempat. Mulai berikhtiar menyiapkan perangkat dari doa yang dimohonkan. Lihat ayat 37-nya. Imran dengan Hannah, bukan nabi, bukan rasul, bernazar kepada Allah supaya anaknya menjadi anak yang salihah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma doa. Setelah berdoa kepada Allah, maka beliau berikhtiar dicari guru terbaik yang bisa membimbing anaknya dekat dengan Allah. Maka dipilihkanlah guru terbaik di zamannya, Nabi Zakaria. Dipilih guru. Tidak hanya guru, ditempatkan di tempat terbaik yang mendekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala, dibuatkan mihrab. Perhatikan. Doa ada, ikhtiar ada, dipilihkan gurunya, ada tempatnya. Ketika semua ini sudah disiapkan, apa yang terjadi? Turunlah jawaban langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat 37-nya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Ketika semua diikhtiarkan dengan semua ini, maka turun jawaban dari Allah. Saya terima, kata Allah, semua ikhtiar ini. Kalau Allah sudah terima semua ikhtiar orang tua, maka Allah langsung yang akan memperhatikan anak yang dimaksudkan dari mulai tumbuhnya sampai dengan meninggalnya. Saya mau tanya kepada Anda ya. Anda orang tua, alhamdulillah ibunya mengandung 9 bulan lebih. Kemudian dilahirkan, Anda bekerja keras, dirawat di rumah. Saat dia mulai sekolah, apakah Anda bisa memastikan kalau anak Anda bisa menyentuh makanan yang baik, bertemu dengan teman yang baik, mendapatkan perawatan yang baik? Belum tentu. Kita punya keterbatasan. Bahkan anak pulang ke rumah masih bisa menyentuh sesuatu yang salah. Di sini mungkin belum pernah terjadi, Pak. Tapi pernah terjadi kasus di Jakarta. Ini orang tua Muslim yang taat, baik. Anaknya TK-nya Islam, SD-nya Islam, SMP-nya Islam, SMA-nya Islam. Ini kisah nyata, perempuan. Dikira sudah kuat modalnya, kemudian masuk ke universitas, universitas yang kurang bagus dari sisi akidahnya, walaupun favorit dari sisi keilmuan umumnya.
Sudah masuk ke kampusnya, 2 pekan tidak pulang ke rumah, Pak. Begitu pulang ke rumah, dibuka hijabnya, minta izin pindah agama. Terjadi. Kita nggak bisa pastikan. Jadi yang terbaik adalah memohon kepada Allah, titipkan kepada Allah. Kalau Anda menitipkan anak Anda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dimanapun dia berada, Allah yang akan merawatnya. Allah akan palingkan dari rizki yang tidak baik. Allah palingkan dari teman-teman yang tidak baik. Allah akan jaga itu. Seperti Nabi Ya'qub menitipkan Yusuf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Imran menitipkan putrinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi? Maaf, jangankan teman-temannya, rizkinya pun Allah yang berikan. Fakaffalaha Zakaria, kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqan. Ini mihrab. Kuncinya yang pegang Nabi Zakaria. Yang memberikan segala kebutuhannya, pakaiannya, makanannya, segalanya yang nyimpan Nabi Zakaria. Tapi kata Al-Qur'an, setiap kali mau menyampaikan kebutuhannya masuk ke dalam mihrab, sudah ada di dalamnya. Ketika Anda menitipkan anak Anda kepada Allah, maka Allah yang akan berkenan memberikan segala kebutuhannya. Kalau ada yang haram, akan dipalingkan, masuk yang halal dengan cara apapun. Sampai heran, kalau musim anggur ada anggur, wajar. Ini bukan musim anggur, ada anggur. Qala ya Maryamu anna laki hadha, Maryam dari mana semua ini? Qalat huwa min indillah. Ketika anak didekatkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang meluncur dari lisannya, yang dilihat oleh matanya, yang didengar oleh telinganya sampai ke ujung kakinya, itu lillah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka mulai hari ini silakan Anda boleh punya cita-cita. Siapkan sampai dilahirkan, tapi mohon cari guru yang baik. Coba saat ke sekolah itu disurvei dulu. Kepala sekolahnya siapa? Guru-gurunya bagaimana? Pada rajin sholat apa tidak? Senang tilawah Quran atau tidak? Sekuritinya seperti apa? Lingkungan sekitarnya bagaimana? Ini modalnya. Maka apa yang terjadi? Saya tutup dulu sebentar segmen yang pertama ini. Perhatikan. Jadi orang tuanya namanya siapa? Halo? Orang tuanya namanya siapa? Imran. Istrinya siapa? Hannah. Baik. Imran dan Hannah. Tidak disebutkan di Quran. Punya anak namanya siapa? Maryam. Baik. Sekarang lihat. Imran Nabi bukan? Bukan. Hannah Nabi bukan? Bukan. Punya anak namanya Maryam. Maryam Nabi bukan? Rasul bukan? Bukan. Tapi yang hebat bisa lebih baik dibandingkan kedua orang tuanya. Lebih baik. Ciri kebaikannya. Lihat, ciri kebaikannya. Imran dengan Hannah disebutkan dalam bentuk keluarga. Keluarga Imran, Maryam punya surat sendiri, surah Maryam. Ibunya Maryam dan bapaknya kalau ingin makan ikhtiar dulu. Maryam tidak, Allah langsung yang berikan kepadanya. Ibunya Maryam mengandung, menikah dulu dengan Imran. Maryam tidak, mengandung, melahirkan tanpa disentuh oleh laki-laki manapun. Walam yamsas ni basyar. Saya berikan rumus tafsir ya. Kalau di Quran ada kalimat menunjuk kepada orang, kejadiannya disebutkan, itu tandanya tidak akan berlaku lagi di masa yang akan datang. Hanya terjadi pada orang ini saja. Di Maryam pernah mengandung, pernah melahirkan tanpa disentuh oleh perempuan mana, laki-laki manapun. Dan bahasanya dikatakan Maryam binti Imran. Itu artinya tidak akan pernah terjadi kejadian ini kecuali hanya pada Maryam binti Imran saja. Jadi kalaupun ada perempuan sekarang bisa mengandung, melahirkan tanpa bapak, itu banyak. Tapi yang tidak disentuh laki-laki cuma Maryam. Kalaupun ada yang ngaku-ngaku Maryam, mungkin ada, tapi tidak ada yang Maryam binti Imran. Cuma ini. Lebih hebat dibanding kedua orang tuanya. Sekarang Maryam mengandung, melahirkan, lahir siapa? Isa. Nabi bukan? Rasul bukan? Rasul. Lebih baik dibandingkan dengan ibu dan kakeknya. Di ketika generasinya dilahirkan, itu selalu lebih baik daripada sebelumnya. Ini prinsip dari Al-Quran. Anak kita akan mendapatkan tantangan di masa yang jauh daripada kita. Mesti kita siapkan lebih baik dibandingkan kedua orang tuanya. Jadi kalau punya anak, lebih baik daripada bapaknya. Punya cucu, lebih baik daripada kakek, neneknya, dan kedua orang tuanya. Karena tantangan dia di masa depan lebih daripada kita saat ini. Sering orang tua mengatakan, Ustaz, mohon doakan supaya anak saya bisa seperti Ustaz. Saya katakan, jangan. Harus lebih daripada ini. Karena tantangan dia di masa datang lebih daripada ini. Ini poinnya. Anda boleh gak hafal Quran dan berikhtiar sampai hari ini. Tapi anak Anda mesti ada.
Masa satu keluarga besar enggak ada yang hafal Quran satu pun? Masa satu keluarga besar enggak ada yang tahu hadis satu pun? Mesti ada. Ada yang harus kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhir kajian saya akan tunjukkan bagaimana Quran menawarkan masuk surga satu keluarga bersama-sama. Satu keluarga. Dan itu tawaran, kalau ada yang ingin silahkan, yang tidak itu pilihan Anda. Saya berikan jeda sebentar, kalau ada yang mau bertanya saya perkenankan. Kalau tidak ada, kita jeda sebentar, kemudian kita bisa lanjutkan beberapa menit untuk menyempurnakan bahasan ini. Tidak apa-apa mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz maunya untuk berdoa ketika sholat dilaksanakan posisi berdiri, ketika takbir atau selesai sholat. Kalau berdiri itu kapan? Saya pernah mendengar sujud akhir sholat itu waktu yang pas untuk berdoa. Baik, ada empat posisi. Saya ulang, ada empat posisi dalam sholat yang langsung dijamin oleh Al-Quran dan hadis Nabi SAW sebagai posisi yang cepat mengabulkan doa. Satu, berdiri. Berdiri. Dalilnya di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Di Al-Baqarah ayat ke-45. Di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Abu Daud nomor hadis 649. Nanti saya turunkan. Yang kedua, saat ruku dan sujud. Saat ruku dan sujud. Dalilnya di Quran ada di surah ke-48 Al-Fatih ayat 29. Selanjutnya 4. Jadi tadi berdiri, 2 ruku, 3 sujud di ayat yang sama. Yang keempat, sesaat sebelum salam. Di setelah mengatakan innaka hamidum majid, itu ada doa yang kalau Anda bisa mohonkan dengan baik juga cepat dikabulkan. Itu riwayatnya ada di hadis Muslim nomor hadis 588. Tapi saya mulai dari yang berdiri dulu ya. Ada dua cara ketika Anda ingin bermohon saat berdiri dalam sholat. Cara pertama yang tidak dilafadzkan berdasarkan isyarat di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-45, wasta'inu bisabri wassalah. Dan jika Anda memiliki persoalan dalam kehidupan, terima dengan sabar, kemudian mintakan solusinya lewat sholat. Saya turunkan kalimatnya, mohon bisa dihapus dulu. Ya. Lihat sini ya, saya berikan gambaran secara lafadznya. Baik, cukup. Jazakallah. Saya turunkan Quran surah kedua ayat ke-45. Posisi paling kanan di pertengahan, enggak sedikit ke bawah. Wasta'in. Perhatikan cara menerjemahkannya. Dan jika Anda punya persoalan dalam hidup, mintakan solusinya. Pertama, bisabri, dengan sabar. Jadi jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Lalu kemudian terima dulu dengan sabar, lalu tunaikan salat, wassalah. Minta dalam salat. Dijelaskan di hadis kapan mintanya? Kapan mintanya? Di hadis Abu Daud nomor hadis 649. Lihat, fokus. Perintah Qur'annya wasta'inu, dan mohonkan kepada Allah. Kalau Anda ingin rubah kalimat wasta'inu menjadi bentuk permintaan, kita yang minta, maka dalam bahasa Arab kalimatnya akan berubah dari ista'inu menjadi nasta'in. Saya turunkan. Nasta'in. Wasta'inu, Anda minta ya. Lu kita mau minta, rubah kalimatnya dari wasta'inu menjadi nasta'in. Sekarang perhatikan. Nabi menyampaikan ketika seorang hamba dalam salatnya mengatakan, "Idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Ya Allah, kami sekarang salat menyembah-Mu saja. Dan sekarang kami punya persoalan ya Allah. Kami minta solusinya dari-Mu saja. Dari-Mu saja. Saat Anda mengucapkan kalimat ini,
Bukankah Anda ucapkan saat berdiri dalam mengucapkan Al-Fatihah itu, dalam baca Al-Fatihah setelah Maliki Yaumiddin, apa bacaannya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan jawabannya. Hadza baini wa baina 'abdik, ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali 'abdi ma sa'al, syaratnya kalau benar salatnya sampai berdiri ini, sampai berdiri, ma sa'ala, apapun yang dia minta saat ini akan dikabulkan. Di cara pertama cukup tidak perlu dilafadzkan, dalam hati saja. Jadi begitu Anda mengatakan wa iyyaka nasta'in, Anda hadirkan suasananya. Anda punya persoalan apa dalam kehidupan? Jelas di sini? Baik, nanti saya turunkan dalilnya lagi. Jadi kita pakai dalil bukan pakai pendapat ya. Awas, dan ini dipraktikkan. Dipraktikkan. Tapi syaratnya ini mesti benar salatnya. Jadi kalau salat Anda enggak benar dari mulai takbir, bahkan dari wudu sampai ke sini, Anda enggak akan dapat yang ini. Tidak akan dapat. Jadi kalau salat Anda benar dari mulai wudu sampai dengan takbir sampai berdiri, maka ini diberikan yang pertama kali. Ya. Makanya Nabi itu sangat ketat dalam masalah salat. Saya sampaikan sampai dua kali, dari tadi malam di Al-Irsyad sampai tadi subuh ya, di Masjid Al-Falah. Disebutkan di Al-Bukhari nomor hadis 751, 757, di hadis Muslim nomor hadis 397. Babul musyi fi shalah. Ada orang yang datang kepada Nabi namanya Khalad Az-Zurayri. Ya. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang lelaki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadakhala ila al-Masjid An-Nabawi, masuk ke Masjid Nabi. Fa shalla bi jambi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat di samping Nabi. Kemudian dia mulai bertakbir sampai salam. Falamma sallama yaminan wa shamalan, tatkala salam ke kanan dan ke kiri, faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berkata pada orang ini, "Shalli fa innaka lam tusalli." Kamu salat lagi karena kamu belum salat. Padahal sudah salam. Dia mengulang sampai tiga kali, tapi Nabi mengucapkan kalimat serupa, "Anda salat lagi karena Anda belum salat." Apa kata orang ini? "Ya Rasulullah, ma ufsinu ghairah, allimni." Ya Rasulullah, saya enggak bisa lebih baik daripada ini. Tolong ajarkan saya. Maka diajarkan oleh Nabi dari mulai wudu, Pak, sampai dengan salam. Idza qumta ila shalah asbighul wudu thumma istaqbilil qiblah thumma fakabbir. Kalau kamu mau salatnya bagus sempurna, sempurnakan wudu begini caranya. Kemudian menghadap ke arah kiblat sampai kakinya diatur bagaimana cara berdirinya, bagaimana lebar kakinya, bagaimana cara bertakbirnya, bagaimana cara bersedekapnya sampai akhirnya. Sampai di situ Nabi mengatakan di Al-Bukhari nomor hadis 651, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian seperti persis melihat saya. Saking ingin benarnya sholat kita, bukan masalah fikihnya, tapi Nabi ingin memastikan bahwa kita yang sholat mendapatkan minimal karunia ini. Jelas di sini? Yang kedua, ada yang boleh dilafadzkan dalam berdiri. Boleh, bisa dilafadzkan. Jadi yang ini belum dilafadzkan, masih memohon. Yang kedua yang dilafadzkan, kapan itu dilafadzkan? Setelah membaca Al-Fatihah. Setelah membaca Al-Fatihah. Antum kalau selesai baca Al-Fatihah dalam sholat baca apa? Halo? Jangan katakan wallahu alam, enggak ada. Waladdallin wallahu alam, enggak ada. Baik, setelah baca Al-Fatihah baca apa? Surah. Surah itu dari mulai Al-Fatihah sampai dengan An-Nas tidaklah diturunkan oleh Allah, tidak diturunkan oleh Allah sebagai Al-Quran itu untuk sekedar dibaca, bukan. Saat pertama kali diturunkan oleh Allah itu disebut langsung oleh Quran dengan nama Hudan. Quran surah kedua ayat 185, posisi paling kiri di pertengahan. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Hudan artinya bisa petunjuk, bisa solusi dari berbagai masalah, bisa hal yang memudahkan dalam kehidupan. Itu hudan. Lihat kalimatnya, lihat isi Quran itu dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, Allah menyampaikan tuhudan linnas, solusi dari setiap persoalan hidup yang dialami oleh manusia.
Jadi kalau ada manusia walaupun dia tidak beriman, dia belajar Quran, bisa mendapatkan bagian kemudahan dalam hidupnya. Makanya saking sayangnya Allah pada orang beriman, dipaksa oleh Allah dalam tanda petik, supaya dia mendapatkan hudan, solusi kemudahan dalam hidupnya. Bagaimana caranya? Dipindahkan ayatnya ke Al-Baqarah ayat 2-3, posisi paling kiri dari atas sampai ke tengah. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Siapa muttaqin ini? Apa amalannya? Ayat 3-nya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Diminta oleh Allah menunaikan salat ini supaya mendapatkan hudan. Bagaimana cara mendapatkannya? Ah, ini sebetulnya poinnya. Jadi antum setelah membaca Al-Fatihah, seharusnya antum mencari surat-surat yang dibacakan sesuai dengan kebutuhan antum. Cari ayat-ayat yang sesuai dengan kebutuhan kita. Karena dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas itu semua berisi kebutuhan kita. Saya baca cepat ya. Tapi enggak usah ditulis. Saya ulangi, tidak usah ditulis ya. Saya bacakan saja. Misal sebelum lahir tadi kan ikhtiarnya Quran surah kedua ayat kesuan Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39, keadaannya Quran surah 19 ayat kedua sampai dengan ayat ke-11, begitu dia mulai mengandung bagaimana kandungannya supaya baik, Quran surah ketujuh ayat ke-189, begitu dilahirkan bagaimana supaya asinya mengalir lancar, anaknya tumbuh menjadi anak yang saleh, Quran surah kedua ayat 233, begitu usia 2 tahun ke atas dia mulai belajar bagaimana supaya dekat dengan Allah, baik dengan orang tuanya, baik dengan tetangganya, Quran surah 31 ayat 13 sampai dengan ayat 19-nya. Kemudian dia mulai belajar supaya cepat menangkap pelajarannya, Quran surah 9 ayat 122. Supaya meningkat prestasinya, Quran surah 58 ayat yang ke-11. Kemudian dia mulai meningkat lagi pendidikannya, mulai mendapatkan teman-teman bergaul, bagaimana supaya tidak bisa merubah keadaannya, supaya lebih dekat dengan Allah, tidak terjebak dalam pergaulan bebas, Quran surah ke-49 ayat ke-13-nya. Ada yang serius datang mau melamar, bagaimana menyikapinya, Quran surah ke-4 ayat yang ke-4. Terjadi pernikahan, Quran surah 30 ayat ke-21. Setelah menikah bagaimana membagi tugasnya supaya tidak gelisah dalam pembagian tugas, tidak saling menyingkirkan satu dengan yang lainnya, Quran surah ke-4 ayat 34. Setelah dia menikah, suami mulai mencari nafkah, bagaimana cara bekerjanya yang standar ada di Quran surah ke-2 ayat 168. Kalau mendapatkan ingin yang lebih mudah lagi, Quran surah ke-2 ayat 172. Kalau belum berangkat rezekinya sudah menunggu dia, Quran surah 7 ayat ke-96. Kemudian dalam bekerja ini tidak mudah, istri harus merawat anaknya, merawat rumah tangga, kadang-kadang anaknya sulit diatur, mengatakan ah pada perintah ibunya, mengatasinya Quran surah ke-17 ayat ke-23. Itu dua-duanya sama-sama capek. Jangan dikira yang pergi ke kantor saja, ibu pun merawat anak juga kadang-kadang ada rasa lelah. Bagaimana mengatasinya? Kalau lelah-lelah sedikit, itu ada di Quran surah ke-26 ayat ke-80. Kalau sudah mulai menjadi penyakit, bahkan kata dokter enggak ada obatnya, bagi Allah enggak ada yang mustahil. Quran surah ke-21 ayat 83 sampai dengan 84. Kadang-kadang Anda yang bekerja, ada orang yang tidak suka dengan Anda. Ada yang usil, ingin menyingkirkan Anda, menyungkurkan Anda. Ada perlindungan dari Allah di Quran surah ke-17 ayat 79 sampai dengan 81. Kalau ada yang membuat diri Anda tersesat, sampai mengatakan, ya Allah kenapa dia begini, ya Allah apa enggak ada solusinya? Selalu ada. Amalkan di Quran surah ke-21 ayat 87 sampai dengan ayat ke-88. Sampai Anda beraktivitas lagi, mendapatkan kesenangan hidup, harta mulai melimpah, Masya Allah rumah semakin luas, syukuri itu semua dengan mengamalkan tuntunan di Quran surah ke-14 ayat yang ke-7. Tapi ketika datang ujian, tingkat ujian bisa macam-macam. Ada yang ringan, yang menengah, kemudian yang kuat. Pelajari itu supaya siap menghadapinya. Di Quran surah ke-2 ayat 214. Solusinya di Quran surah ke-3 ayat 142. Cara sabarnya di Quran surah ke-2 ayat 155 sampai 157. Sampai Anda terus berkembang, usia 40 tahun, orang tua masih ada, ingin berbakti pada orang tua, ada di Quran surah ke-46 ayat yang ke-15. Sampai kemudian Anda semakin sepuh, mengatakan, ya Allah, apakah saya akan hidup untuk selamanya? Tidak. Satu saat kamu akan meninggal. Bagaimana cara meninggalnya, ya Allah? Kamu akan kedatangan maut di Quran surah ketiga ayat 185. Maut itu datang lewat malaikat yang diutus, Quran surah 32 ayat yang ke-11. Bagaimana cara diambilnya, ya Allah? Kalau kamu ingin tenang diambilnya, kerjakan amal soleh, maka kamu akan dipanggil dengan kalimat yang menenangkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, Quran surah 89 ayat 27 sampai dengan ayat 30. Tapi kalau kamu banyak amal salah, tidak ada amal soleh, maka panggilannya akan sedikit menegangkan, Quran surah ke-8 ayat ke-50, sambil dipukulin malaikat.
Ya Allah, saya telah mengalami malam pertama di alam dunia. Bagaimana malam pertama di alam kubur? Apakah menyenangkan atau ada persoalan? Kalau ingin senang, Quran surah ke-3 ayat 169 sampai 172. Kalau kamu ingin sedikit melegakan sambil ditampakkan neraka jahannam dari mulai pagi sampai dengan sore, boleh. Ada di Quran surah ke-40 ayat 46 sampai dengan 47-nya. Ya Allah, bagaimana suasana hisab? Apakah menyenangkan atau tidak? Kalau kamu ingin masuk surga tanpa hisab, langsung masuk mendapatkan berita gembira surga, ada amalannya di Quran surah ke-2 ayat 25. Tapi kalau kamu misalnya banyak amal salahnya, mengabaikan perintah Allah, bahkan kamu bisa masuk neraka tanpa hisab, ada di Quran surah ke-18 ayat 100 sampai dengan 101-nya. Ya Allah, bagaimana suasana surga nanti? Ya Allah, ayo kerjakan amal saleh. Ada surga bersama Rasulullah tingkat yang paling tinggi. Amalan di Quran surah ke-3 ayat 31, Quran surah 59 ayat yang ke-7, Quran surah 33 ayat 21. Ada surga yang di taman surga yang memberikan langsung Allah bisa melihat Allah tanpa hijab, Quran surah 75 ayat 22 sampai dengan ayat 23. Ada amalannya di Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan ayat 23. Ada Quran surga seluas langit dan bumi, kemanapun kamu beraktivitas tidak akan pernah menemukan ujungnya, Quran surah ke-3 ayat 133 sampai dengan 134. Ada semua. Di Anda punya masalah apapun, ayatnya ada di Quran. Jadi begitu mengatakan waladdallin, cari ayat yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Mintakan, boleh dilafazkan. Masalahnya Ustaz, saya enggak hafal ayatnya. Jadi yang dibaca dari subuh sampai isya, annas lagi. Minal jinnati. Dan dikabulkan oleh Allah. Mimpinya ketemu jin terus gitu kan. Itu yang boleh dilafazkan. Tapi ini saya mohon maaf kalau tadi agak cepat ya. Makanya saya katakan jangan ditulis. Tapi yang paling indah, Quran tidak pernah membuka sebuah persoalan kecuali melahirkan solusi. Ya Allah, saya harus bacakan ayatnya. Bagaimana cara saya menghafalkannya? Ditawarkan langsung di Quran. Nanti lain waktu, kalau saya punya waktu yang lebih luas lagi, saya turunkan metodenya, metode Quran langsung. Kata Allah, saya akan berikan jaminan kepadamu untuk mudah menghafalkan Qurannya. Bahkan disebutkan 4 kali di satu surah. Surah 54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fa hal min mudzakkir. Dan kami jamin kami akan mudahkan semudah-mudahnya Al-Qur'an itu untuk dihafalkan, untuk diingat. Sekarang ada enggak di antara Anda yang mau menghafalkannya? Pak, Bu, saking mudahnya anak usia 4 tahun mata buta hafal Quran. Bahkan anak kita itu rekor penghafal Quran paling muda itu orang Indonesia. Dan fisiknya itu dikatakan belum sempurna. Fajar namanya. Lahir dengan keadaan yang terlihat tidak sempurna, tapi begitu bicara kalimat yang keluar pertama kali itu Quran. Quran. ASI diberikan, ayahnya bacakan Quran satu juz. ASI diberikan, ayahnya bacakan Quran satu juz. Begitu bisa bicara yang keluar Al-Quran. Saking mudahnya seorang perempuan usia 82 tahun tidak bisa baca, tidak bisa menulis, diperdengarkan oleh cucunya Al-Quran. 2 tahun hafal Quran. Hafal Quran. Ini menghafal Quran itu sulit atau mudah? Kalau mudah kenapa sampai pagi ini belum hafal? Kalau sulit di mana sulitnya? Karena semua orang mengatakan mudah. Nah, ini mungkin yang harus kita pelajari. Nanti lain waktu, nanti saya turunkan metodenya. Kita sudah buat powerpointnya. Bahkan alhamdulillah kita sudah susun mushafnya. Kita bikin mushaf at-taisir. Nanti lain waktu saya turunkan bagaimana metode menghafal Quran lewat Al-Quran. Bukan metode buatan manusia. Dan ini standar. Semua penghafal Quran akan mengikuti metode ini. Ya, kalau metode sudah banyak sekarang, sesuai dengan pengalaman masing-masing. Ada metode menghafal Al-Quran semudah tersenyum gitu kan? Ada sudah senyum-senyum enggak hafal-hafal misalnya kan? Itu bukan masalah metodenya yang salah, andanya yang enggak serius. Ada yang demikian. Ya. Nanti kalau ada waktu, saya coba berikan teori singkat. Insyaallah Anda tidak nyampe 5 menit hafal 5 ayat. Dengan nomornya sekaligus. Dengan ayatnya dengan nomornya. Mau insyaallah? Nanti di akhir ya, karena cuma butuh 5 menit saja insyaallah. Saya teruskan dulu ini. Ini saya kira sudah terjawab ya, yang ini. Nanti dalam ruku ada, dalam sujud ada, termasuk sesaat sebelum salam. Karena tidak ditanyakan, nanti lain waktu kita bahas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
apakah semua orang sudah ditetapkan takdirnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apakah orang kafir itu sudah takdir Allah? Pertama begini, antum pahami dulu apa itu takdir. Takdir itu pilihan hidup. Pilihan. Yang pilihan kita itu kemudian ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anda bisa terbuka ingin mengambil atau tidak, itu pilihan Anda. Karena itu manusia diberikan kemampuan untuk memilih. Misal baik dan buruk. Allah ciptakan ini baik, ini buruk. Ini positif, ini negatif. Gak apa-apa, itu dunianya anak-anak memang begitu ya. Kalau tidak teriak-teriak, ya jalan-jalan. Atau lompat-lompat, yang paling aneh orang tuanya yang teriak-teriak ya. Atau yang jalan-jalan, biarkan aja itu dunianya. Cuma dikondisikan aja. Lihat sini, Allah menciptakan kebaikan dan keburukan. Yang buruk ini diciptakan bukan untuk menjadikan Anda berperilaku buruk, bukan. Tapi untuk menguji supaya yang baik-baik ini muncul ke permukaan. Misal Allah ciptakan sifat jujur, saat yang bersamaan dibuat lawannya dusta, bohong. Allah ciptakan sabar, dibuat lawannya marah. Allah ciptakan tawadhu, rendah hati, dibuat lawannya sombong. Allah menciptakan sombong ini bukan menjadikan seseorang untuk jadi sombong, bukan. Tapi untuk menguji supaya sifat tawadhunya muncul. Sebab kalau enggak diciptakan sombong, enggak akan kelihatan tawadhu. Kalau enggak dibuat marah, enggak akan kelihatan sabar. Jadi ini dibuat untuk melatih supaya sifat ini muncul. Ini konsepnya ada di Quran surah ke-91 ayat 7 sampai dengan 10. Jadi kalau Anda menemukan sifat marah di orang lain, itu tandanya Allah titipkan marah itu supaya melatih kesabaran pada Anda supaya muncul. Halo? Contoh, bapak pulang dari kantor, ibu menerima di rumah. Begitu suaminya pulang misalnya, Allah titipkan sifat marah pada suami. Saat suami marah itu, Bu, bukan ingin menjadikan suami pemarah, bukan. Tapi untuk menguji sifat sabar dalam istri supaya muncul ke permukaan. Jadi begitu menemukan sifat yang negatif, seharusnya lawannya ini yang cepat dimunculkan. Maka akan indah kehidupan rumah tangga. Begitu suami datang marah, berarti saya harus sabar. Selesai. Jadi berbahagialah kalau ibu mendapatkan suami pemarah. Artinya Allah ingin meningkatkan kesabaran pada ibu. Misal, antum pulang ke rumah, menemukan istri cemberut. Cemberut. Apa lawan cemberut? Senyum. Langsung cari lawannya. Jadi begitu pulang ke rumah, istri cemberut, antum senyum. Assalamualaikum. Akhirnya kenal. Siapa ya? Masya Allah. Selesai masalah. Ini istri cemberut, antum marah, gak akan nyambung. Kamu kenapa? Emang kenapa? Oh, gak akan nyambung. Gak akan nyambung. Ini poinnya. Jadi itu keduanya pilihan. Ya. Saya pernah ceritakan di Bali itu Masya Allah. Dia ada satu keluarga soleh yang luar biasa, tinggalnya di Karawang, punya anak 3. Itu sudah punya kebiasaan yang baik. Tapi satu kali, suami pulang dari kantor, lebih awal, ya, biasa disambut istrinya, masakan biasanya sudah jadi, ini belum jadi, masih masak di dapur. Maka disambutlah suaminya, dicium tangannya, karena suami lelah, capek dan lapar, maka minta pada istrinya supaya dibuatkan dulu makanan pembuka, mie lah ya, semacam itu. Istrinya mempersilahkan duduk di ruang makan, tunggu pah, dimasak dulu katanya. Begitu sedang masak, karena saking sibuknya lupa, ini nyata. Garam yang 1 sendok tertuangkan ke mie yang tadi mau dihidangkan. Jadi yang mau masuk ke sayur pindah ke mie. Itu dalam suasana yang sedang sibuk lupa diaduk. Masya Allah, dengan bangganya istrinya menyampaikan pada suaminya hidangan mie yang sudah dinanti itu. Disampaikan, silakan Pak, ya, ditunggu dulu, mudah-mudahan nanti cepat selesai masakannya. Tayyib, antum pulang dari kantor capek luar biasa, lelah dan lapar, disuguhi mie dengan garam 1 sendok. Bagaimana respon pertama yang akan Anda katakan? Masya Allah. Lihat-lihat kalimatnya. Ini keluarga sudah paham dengan konsep ini. Apa lawan garam apa rasanya? Asin. Apa lawan asin?
maka keluarlah kata-kata yang manis itu. Ma, sini sayang. Anak tiga manggil sayang, masya Allah, di dapur. Datanglah istrinya. Belum selesai bu, kalimat keduanya lebih manis lagi. Sini, duduk samping papa, berdua. Belum selesai. Kalimat ketiganya, ini pamungkasnya. Helwa, masya Allah. Sini papa suapin, jarang rasanya kita makan berdua. Manis. Gak ada kata-kata kasar. Jarang rasanya kita makan berdua. Sini papa suapin. Istri mana yang tidak senang dengan tawaran suami? Mau disuapin lagi? Apa yang terjadi? Ketika mulai disuapi, ini nyata. Ketika disuapi, istrinya merasa ada yang tidak beres di situ. Dia tidak tertawa, tapi dia menangis, Pak. Dia turun ke lantai, dicium kaki suaminya. Dia minta maaf. Maafkan mama, Pak. Mama tidak sengaja, kan? Mama tidak tahu. Apa kata suaminya? Jangan begitu, diangkat. Papa kan cuma katakan, lama rasanya kita nggak makan berdua. Apa yang terjadi? Gara-gara garam satu sendok yang asin ini, muncullah cinta yang sangat manis bersemi. Laparnya hilang, keduanya masak di dapur bersama-sama. Jadi kalau ada seseorang, ini, dipilih yang baik tentang iman, kemudian ini kufur, dia diberikan pilihan untuk memilih apakah ingin beriman kepada Allah, atau ingin ingkar dari Allah. Tapi saking sayangnya Allah, tidak memberikan kepada hambanya peluang untuk menjadi buruk, kecuali diberikan jalan untuk mendekat kepada Allah. Maka diturunkanlah apa yang disebut dengan hidayah, supaya hambanya gak salah pilih. Hidayah. Supaya gak salah pilih. Padahal mudah bagi Allah untuk membiarkan, ayo pilih aja sana, ini pilih sini, tidak. Saking inginnya Allah semua hambanya memilih yang baik, diberikan hidayah. Ada yang masuk lewat telinga. Adhan. Apa artinya adhan? Bukan, itu secara fikih. Kalau secara bahasa artinya telinga. Jamaknya udhun. Ya, maaf dari kata udhun, jamaknya adhan, telinga. Jadi kalimat yang satu-satunya akan sampai kepada telinga selama masih punya pendengaran. Saya saat berada di Kairo, di Mesir selesai adhan, itu Libya adhan. Libya selesai adhan, Tunisia adhan. Tunisia selesai adhan, Maroko adhan. Maroko selesai adhan, Aljazair adhan. Nyebrang sedikit ke Spanyol, ke Perancis, ke Italia. Ternyata masya Allah, lafaz adhan tidak pernah berhenti dalam 24 jam. Antum cek aja selamongan ini. Ini berhenti, sana adhan, sana adhan, sana adhan, 24 jam. Kalau itu bukan kalimat yang Allah sampaikan kepada kita, mustahil bisa ada kalimat seperti itu. 24 jam. Bukankah di situ diperkenalkan lafaz Allah? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukankah diperkenalkan kalimat syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah. Dan tidak sedikit orang mendengarkan adhan, kemudian dia masuk Islam. Ada hidayah lewat pandangan. Ya, pernah ada dua orang, satu orang Indonesia, kedua dari luar. Kuliah di Amerika. Yang orang Indonesia ini bagus. Dia seringkali lihat acara Channel One dari Mekah, tersambung lewat Masjidil Haram. Secara singkat satu kali, dia sedang buka acara sholat Isya di Masjidil Haram. Ya, imamnya saat itu Sheikh Sudais. Dia iseng bertanya kepada kawannya. Dia katakan, kawan, menurut kamu ada berapa orang di masjid itu? Kata non-muslim tadi, ya mungkin ribuan orang. Kata temannya, tidak, itu paling minimal 500 ribu orang. Lalu dia bertanya lagi, berapa waktu yang dibutuhkan untuk menjadikan orang-orang ini bisa rapi seketika? Kata temannya tadi, paling minimal mungkin 2 pekan. Jadi dia bayangkan satu-satu dirapikan begini. Kata temannya yang muslim, saya akan tunjukkan kepada anda, tidak sampai 5 menit semuanya akan rapi. Temannya kaget, mustahil itu. Kata kawannya, saya tunjukkan. Begitu iqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang tawaf semua berhenti, bikin barisan rapi. Belum 1 menit, temannya sudah bingung, tunggu, tunggu sebentar. Begitu Syekh Sudais mengatakan, istaqim, rapatkan, luruskan, kemudian mulai bertakbir, semua takbir, tidak ada yang diam. Anda tahu apa yang terjadi? Teman ini langsung berkata yang non-muslim, tolong tunjukkan kepada saya bagaimana caranya masuk Islam. Karena agama ini pasti bukan rekayasa manusia, mustahil bisa begini. Tunjukkan pada saya bagaimana caranya masuk Islam.
Orang cuma nonton sholat isya bisa masuk Islam. Antum yang sudah dikasih nikmat Islam menunda-nunda sholat isya. Itu pilihan. Di konsep ini ada di Quran surah ke-29 ayat 69. Saya bahas satu lagi ya. Jam berapa kita pulangnya? Masih 44? 45, baik. Berhenti ya? Baik, alhamdulillah. Enggak, saya ambil jeda sedikit karena saya masih berproses. Ya, masih ada tenaga yang harus dikumpulkan, tapi pelan-pelan. Baik, Ustadz, kalau rizki adalah qadar Allah, bagaimana pengaruh doa dalam permohonan rizki? Rizki sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa berubah. Doa itu bisa mempercepat datangnya dan menentukan keberkahannya. Itu poinnya. Jadi doa bisa menentukan keberkahan dalam rizki dan mempercepat datangnya rizki. Ya. Dalilnya Quran surah ke-51 ayat ke-22, posisi paling kanan sebelah bawah. Itu tentang rizkinya yang ditetapkan. Kemudian diberikan kepada kita Quran surah kedua ayat 29. Ikhtiarnya ada di Quran surah kedua ayat 168. Dipercepatnya di Quran surah kedua ayat 172. Kemudian bisa kita dapatkan lebih termasuk dengan cara doa, belum berangkat rezekinya sudah bisa datang dengan cepat. Itu ada di Quran surah ke-7 ayat ke-96. Saya turunkan supaya lebih paham. Boleh saya hapus dulu? Atau bisa digeser sedikit? Sekalian. Ini bahasan terakhir yang saya sampaikan. Lalu kita simulasi untuk coba menghafal Qurannya. Saya berikan contoh sedikit. Ya, artinya manual. Alhamdulillah. Gak apa-apa, saya terangin sendiri, saya tulis sendiri, saya hapus sendiri. Masya Allah. Alhamdulillah. Perhatikan sini. Konsep rizki, Quran surah ke-51 ayat 22, posisi paling kanan, di agak sedikit ke bawah. Lihat sini. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit itu rizki Anda sudah ditetapkan, tidak akan tertukar. Dan dijanjikan akan diberikan. Dijanjikan akan diberikan. Jadi mustahil ada orang lahir tanpa ada rizkinya, mustahil. Burung aja ada rizkinya, masa kita yang dihisab tidak ada rizkinya? Dan tidak akan tertukar. Jadi jangan iseng ngambil punya orang lain. Gak ada kerjaan. Gak ada kerjaan karena rizki Anda sudah ada. Kalau Anda ngambil punya orang lain, itu satu saat akan dikembalikan. Dia cuma mempersulit diri sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya, rizkinya di langit, kita tinggal di mana? Di bumi. Rizki di langit, tinggal di bumi. Maka kemudian rizki yang di langit ini Allah turunkan ke bumi supaya mudah kita dapatkan. Dalilnya Quran surah kedua ayat 29, posisi paling kanan sebelah bawah. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Kami jadikan segala yang di bumi itu untuk kalian semua. Jadikan segala yang di bumi. Hujan turun menjadikan tanah-tanah yang kering jadi gembur kembali. Muncul tanaman, muncul buah-buahan. Di bawahnya kemudian ada macam-macam. Ada emas, ada tembaga, ada nikel, ada macam-macam segala turunan ke bawahnya. Anda ambil itu, Anda olah, hasilnya jadi masjid, jadi bangunan, jadi rumah, jadi macam-macam. Baik. Fokus. Rizkinya ada di mana tadi? Di langit. Sekarang kita ada di mana? Bukan, kita di Lamongan, di Masjid Namira. Antum ada di Lamongan. Lamongan bagian dari bumi bukan? Baik, bagian dari bumi. Antum tinggal di Lamongan, cuman rizkinya turunnya di bumi. Bumi itu belum tentu di Lamongan, mungkin turun di Ampel. Antumnya di Lamongan, rizkinya turun di Ampel. Apa yang harus dilakukan? Dicari, datang ke sini. Maka turun Quran surah kedua ayat 168. Ada ikhtiar. Dia tidak cukup dengan memohon kepada Allah, ya Allah. Ya Allah, masjid tinggal kubahnya, ya Allah. Allahu Akbar, turun dari atas, breng kubah gitu kan. Masya Allah, tukang cornya kemudian bangkrut, tukang kubahnya bangkrut, enggak ada kreativitas di situ. Maka
Ya ayuhan nasu, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hei manusia, silakan bergerak, beraktivitas untuk mendapatkan sebagian dari kebutuhan hidup Anda, terkhusus untuk kebutuhan makan. Sekarang lihat. Ini ya ayuhan nas untuk manusia. Kita bertanya, ya Allah, non muslim enggak sholat, enggak puasa, rizkinya dapat. Kami yang muslim sholat, puasa juga. Masa rizkinya sama dengan cara mendapatkannya? Apakah ada kekhususan untuk kami? Maka bagi orang-orang yang beriman, diberikan jalan cepat untuk mendapatkan rizki. Di Quran surah kedua, ayat 172. Posisi paling kiri, di agak sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Kulu min tayyibat, perhatikan kalimatnya. Ma razaqnakum. Syarat pertama, cari rizki dengan iman. Orang yang mencari rizkinya dengan iman, maka dia otomatis imannya akan membimbing kepada yang halal. Mustahil menemukan yang haram. Makanya di ayat ini kalimat halalnya dibuang. Kalau di ayat yang ini masih dicantumkan, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Tapi bagi orang beriman, kalimat halalnya dibuang. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kenapa kalimat halalnya dibuang? Karena dia punya iman. Imannya otomatis membimbing dia langsung pada yang halal. Dimaaf. Kalau ada orang beriman masih menemukan harta yang haram, ada yang salah dalam imannya. Ada yang keliru di situ. Ketika dia mencari dengan imannya, maka ma razaqnakum, kami yang akan siapkan rizkinya untuk orang ini, bukan dia yang lelah mencarinya. Baru gerak sedikit, rizkinya sudah datang. Baru berangkat sedikit, peluangnya sudah muncul. Apa tanda keimanan pertama dalam mendapatkan ini? Doa. 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 Bukankah Imran berdoa untuk anaknya? Bukankah ibunya berdoa untuk anaknya? Ketika bapak ibunya berdoa untuk anaknya, apa yang diberikan oleh Allah pertama kali? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqan, rizkinya. Tapi kalau Anda ingin lebih cepat lagi, belum keluar, rizki sudah disiapkan. Itu ada di Quran surah ke-7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, iman plus taqwa. Ini poinnya. Iman plus taqwa. La fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kami akan bukakan semua pintu-pintu keberkahan rizki di langit dan di bumi. Tadi rizki ada di mana? Langit. Diturunkan ke mana? Sekarang semua pintu rizki oleh Allah dibuka di langit dan di bumi. Jadi di Lamongan dibuka, di Ampel dibuka, segala dibuka, di langit dibuka, maka rizkinya yang datang mencari Anda, bukan Anda yang datang mencari rizki. Syaratnya iman plus taqwa. Bagaimana cara meningkatkan takwa? Ada 115 kali penyebutannya dalam Al-Quran. Anda keluarkan ayat-ayat ini, praktekkan dalam kehidupan, maka masya Allah, rizki akan mudah didapatkan. Lihat sahabat Nabi SAW, sibuknya luar biasa, tapi masih sempat sholat fardu di masjid berjamaah. Malam masih tahajud sampai hatam Quran, tidak meninggalkan amalan-amalan sunnah, masih puasa juga. Hidupnya santai, bekerja juga, ibadahnya nyaman, asetnya hari ini masih ada. Utsman bin Affan masih punya aset di Bank Saudi sampai hari ini. Abdurrahman bin Auf kapaknya terbuat dari emas. Sahabat-sahabat mulia, kayanya luar biasa. Sholat dikerjakan, 5 waktu di masjid, malamnya masih tahajud. Dan indah, karena meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba antum lihat burung. Keluar cuma pagi, pulang sore, rizkinya dapat. Bukan cuma untuk dirinya, untuk anak-anaknya, untuk keluarganya. Burung yang tidak dihisab, ketika dia bekerja dengan tasbih kepada Allah, dia bertasbih, dia memuji Allah, berangkatnya pagi, pulang sore, tapi rizkinya cukup untuk satu keluarga. Antum yang dihisab, berangkat gelap, pulang gelap, amalan fardu terlambat, amalan sunnah ditinggalkan, masya Allah, pengen cepat rizkinya. Antum sehat. Apa ini? Sudah, kita coba mulai pelan-pelan praktek menghafal Quran dulu ya. Saya kasih sebentar, nanti ini saya simpan dulu. Baik. Di akhir ini 11.35, 5 menit pas lah ya. Baik, alhamdulillah. Saya boleh hapus dulu ya.
Nanti teori lengkapnya mungkin lain waktu Anda bisa simak uraian kami di edisi berbeda. Sekarang saya kasih contoh dulu ya, saya kasih contoh sebentar. Misal, Anda nanti cari mushaf, tapi nggak boleh robah ya, satu aja dari mulai menghafal sampai dengan selesai. Kalau bisa cari mushaf hafalan, di antara tandanya di sampingnya suka ada potongan-potongan ayatnya. Misal, ini saya ajarkan ini satu, gini kan? Misalnya ini alif lam mim. Dua, dzalikal kitabul la raiba fi dzalika. Tiga, alladzina yu'minuna bil ghaib, alladzina. Empat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, walladzina. Lima, ulaika 'ala hudam rabbihim wa ulaika humul muflihun, ulaika. Saya hanya ingin tunjukkan betapa mudahnya menghafal Al-Qur'an termasuk dengan angka-angkanya. Ya, tapi tujuannya bukan ingin menjadi hafid, bukan. Terserah Allah mau diberikan berapa. Yang penting ingin menunjukkan betapa ini mudah dilakukan. Lihat kalimatnya. Sekarang perhatikan, nanti kalau sudah lihat mushaf Qur'annya, ada gambaran seperti ini. Di antara metodenya yang paling mudah, pertama, fokus. Kita hitung dari sekarang ya. Lihat atasnya. Nomor satu apa? Saya ulang. Apa nomor satu? Alif Lam Mim. Baik, kita ucapkan sama-sama. Nomor satu apa? Kemudian langsung lihat yang terakhir, nomor lima. Yang paling bawah. Baik, nomor lima apa? Nanti biasakan begini ya, begitu pindah halaman, lihat yang pertama, lihat yang paling bawah. Maka sisanya yang tengah-tengahnya. Baik, satu apa? Lima? Lima apa? Satu apa? Sekarang lihat yang mirip. Tiga alladzina. Tiga apa? Empat tinggal pakai wawu. Walladzina. Empat apa? Baik. Tiga apa? Empat apa? Lima? Satu? Ulang. Tiga alladzina. Empat? Lima? Satu? Empat? Tiga? Lima? Satu? Tinggal yang kedua. Zalika. Dua apa? Tiga apa? Empat apa? Lima apa? Satu apa? Saya ulang. Satu? Dua? Tiga? Empat? Lima? Tiga? Dua. Sekarang saya hapus dulu. Ini apa? Bukan, ini kosong, gak ada apa-apa. Bisa. Tapi karena Anda sudah tervisualisasi dengan nomor-nomor ini, angka-angka ini, otomatis begitu melihat angka, Quran yang muncul di benak Anda. Nanti kemanapun ditanya akan indah, semuanya Quran. Masya Allah Ustaz, apa kabar? Baik. Tinggal di mana Ustaz? Di Bekasi. Nomor berapa rumahnya? F1 nomor 6. F1 alif lam mim 6. Innal ladzina kafaru sawaun 'alaihim ma antartum man tudzir. Masya Allah. Anak berapa Ustaz? Dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Istri berapa Ustaz? Alif lam mim. Alhamdulillah. Allahu akbar. Jelas ya? Nanti lain waktulah. Ini saya hanya ingin tunjukkan sebetulnya Quran itu dimudahkan. Betapa mudah untuk bisa mendapatkan itu semua. Saya hitung Anda gak nyampe 2 menit tuh bisa mendapatkan bagian dari itu. Nanti silahkan praktekkan dengan guru-guru yang lain. Dan saya dengar ada rumah tahfidz di sini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan untuk proses tahfidz Al-Quran yang ada di sana. Dan semoga antum semua sebelum meninggal dunia diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nikmat untuk bisa menghafalkan Al-Quran Karim. Tidak cukup dengan amin, tapi mulai dulu dari sekarang ya. Cari guru yang baik, mulai menghafal dan mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Teman-teman sekalian, barangkali itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan ini. Saya mohon maaf belum bisa menjawab apa yang Anda sampaikan secara keseluruhan. Barangkali ini nanti akan kami simpan. Staf kami akan tuliskan. Nanti kita punya tayangan live tersambung di Akhir TV seri Al-Qur'an Sunnah Solution di Kamis malam Jumat. Insyaallah nanti sebagian dari pertanyaan ini kami akan tampilkan dan mungkin insyaallah bisa ada jawabannya dalam sesi yang dimaksudkan. Jika ada benar itu dari Allah dan Rasulnya silahkan diamalkan. Kalau salah itu dari saya mohon dimaafkan. Tinggalkan pendapat saya yang keliru, ambil pendapat ustaz lain yang lebih baik yang bisa Anda amalkan dalam kehidupan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.